Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Rima Channel, channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam belajar P3K. Oke, kali ini kita akan bagi untuk teman-teman semua kompilasi program belajar P3K PGSD kompetensi teknis. Dan ini materi pilihannya. Jadi ada beberapa yang kita kumpulkan yang itu wajib untuk dipelajari oleh teman-teman semua. Oke, segera saja teman-teman perhatikan baik-baik. Kita mulai dengan soal yang pertama. Ini soalnya tentang gaya, ya. Tentang gaya, dan teman-teman tahu bahwa soal ini dulunya pernah ada, tapi yang berbedanya adalah kemarin itu kita membandingkan gaya yang bekerja. Sekarang di situ yang diketahui adalah gaya dan massanya. Yang ditanyakan, ya, atau yang dicari adalah perbandingan percepatan. Jadi teman-teman, kalau ada soal seperti ini dibolak-balik, karena soal seperti ini wujudnya ada 10 soal gitu ya. Lebih dari 10 soal bahkan akan membahas tuntas tentang gaya, massa, dan percepatan. Bagaimana hubungannya, bagaimana cara membandingkannya. Seperti itu. Kita lihat mobil A, teman-teman. Itu gayanya 5.400 Newton, massanya 900 kg. Kemudian gaya dari mobil B itu 6.600, massanya adalah 1.100 kg. Yang ditanyakan adalah perbandingan percepatan pada mobil A dan mobil B. Apakah 9 banding 11, 9 banding 8, 1 banding 1, 2 banding 3, atau 3 banding 2, gitu ya. Oke. Pertama kita analisa dulu untuk mobil A gitu ya. Ada gaya, ada massa, maka kita bisa tahu percepatan dari mobil A gitu ya. Percepatan itu rumusnya kan gaya dibagi massa. Jadi 5.400 kita bagi dengan 900 gitu ya. Jadi jawabannya adalah 6 meter per sekon kuadrat gitu ya. 6 meter per sekon kuadrat. Oke, sekarang kita kerjakan yang mobil B. Kita akan cari percepatan di mobil B. Caranya sama, yaitu gaya dibagi massa. 6.600 kita bagi dengan 1.100. Jadi jawabannya adalah 6 meter per sekon kuadrat. Ternyata mobil A dan mobil B itu sama gitu ya. Jadi kalau kita bandingkan percepatan mobil A dan mobil B itu 6 dibanding 6. Kalau kita sederhanakan itu menjadi 1 banding 1. Jadi opsi jawaban yang tepat adalah opsi C. Next, berikutnya perhatikan keterangan berikut. Arman menuju kota X jaraknya 80 km, kecepatannya 20 meter per sekon. Bobby menuju kota X jaraknya 50 km dengan kecepatan 25 meter per sekon. Chandra menuju kota X berjarak 100 km dengan kecepatan 30 meter per sekon. Kemudian Dodi menuju kota X berjarak 30 km dengan kecepatan 10 meter per sekon. Jika Arman, Bobby, Chandra, dan Dodi berangkat pada waktu yang sama, maka urutan dari yang paling cepat sampai kota X adalah titik-titik. Oke, teman-teman, berarti untuk melihat mana yang paling cepat, karena di situ pada waktu yang sama awal berangkatnya, maka kita akan cari waktu tempuhnya, gitu ya, waktu tempuh agar sampai menuju ke kota X. Nah, di situ untuk satuan jaraknya semuanya pakai kilometer, jadi tidak ada masalah. Kemudian satuan kecepatannya meter per sekon, ya, meter per sekon semua, jadi tidak ada masalah gitu ya. Nah, kenapa kita tidak ubah menjadi kilometer per jam atau bagaimana gitu ya? Tidak perlu, karena kita hanya mau membandingkan. Jadi ketika kita membandingkan, ketika satuannya sama semua, tidak jadi masalah gitu ya. Oke, langsung saja kita mencari dengan perbandingan waktunya. Waktunya kita lihat ya, yang di situ mencari waktu kan jarak dibagi kecepatan kan gitu ya. Jarak dibagi kecepatan, maka kalau yang Arman itu berarti 80 kita bagi 20. Nah, satuannya ada 4 satuan waktunya. Itu bukan 4 jam gitu ya, tidak ya. Kita hanya akan menggunakan perbandingan saja. Jadi kita asal bagi gitu aja gitu. Yang kedua Bobby, 50 kita bagi 25 ketemunya 2. Oke. 2 satuan waktu gitu ya. Chandra itu berarti 100 bagi 30 itu 3, sekian, 3 lebih sedikit gitu ya. Tidak perlu kita cari sedikitnya berapa, tapi pokoknya 3 lebih sedikit gitu ya. Kemudian Dodi menuju kota X jaraknya 30 km, kecepatannya 10, jadi kita bagikan 30 dibagi 10, ketemunya 3. Nah, di situ waktu yang urutan yang paling cepat, artinya yang memiliki waktu paling singkat. Yang paling singkat yang pertama pastilah Bobby, hanya butuh waktu 2 satuan waktu. Kemudian baru Dodi, kemudian baru Chandra, kemudian baru Arman. Jadi urutannya Bobby,
Dodi Chandra Arman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Berikutnya, harga 2 buku dan 5 pensil adalah Rp14.500 sama dengan harga 4 pensil dan 3 pulpen. Harga 5 buku dan 3 pulpen adalah Rp9.500. Pernyataan yang senilai adalah titik-titik. Oke teman-teman, di situ kita anggap bukunya X, pensilnya Y, pulpennya Z gitu ya. Oke. Jadi bukunya X, pensilnya Y, kemudian pulpennya Z. Untuk kalimat pertama, harga 2 buku dan 5 pensil, dan itu artinya tambah. Bukunya tadi X ya, jadi 2X ditambah 5Y sama dengan 14.500. Kemudian ternyata harganya sama dengan 4 pensil dan 3 pulpen, berarti 4Y ditambah 3Z sama dengan sama 14.500. Kemudian kalimat ketiganya kita buat modelnya dulu ya. Hasil 5 buku, bukunya tadi X ya, jadi 5X ditambah 3 pulpennya tadi Z, berarti 3Z. Jadi 5X ditambah 3Z 9.500 ya. Nah, untuk kali ini kita tidak perlu untuk menghitung X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa, karena di situ opsi pilihan gandanya hanya membandingkan gitu ya. Nah, tidak perlu kita mencari gitu ya. Kita lihat 2X tambah 5Y, 2X tambah 5Y kan 14.500, 5X tambah 3Z kan 9.500. Masa 14.500 sama dengan 9.500, otomatis ini kan pernyataan yang tidak tepat gitu ya. Jadi jangan pilih yang A. Kita lihat yang B. 2X tambah 5Y kita bandingkan dengan 4Y ditambah 3Z. Oh, berarti 1 dan 2 pernyataan 1 dan 2 masa seperti ini gitu ya. 2X tambah 5Y tadi kan 14.500, 4Y tambah 3Z kan 14.500, masa 14.500 lebih besar dari 14.500 kan juga bukan pernyataan yang tepat. Kemudian kita yang C, kita akan bandingkan 2X tambah 5Y dengan 5X tambah 3Z, berarti 1 dan 3 kita bandingkan kan. Loh, masa 14.500 kurang dari 9.500 kan, itu juga pernyataan yang salah. Kemudian yang D itu kita bandingkan 2X tambah 5Y dengan 5Y tambah 3Z ya, 5X tambah 3Z ya. Ini begini, 5X tambah 3Z, 14.500 apakah lebih besar dari 9.500? Yes gitu ya. Kemudian yang terakhir, 4Y ditambah 3Z, itu berarti pernyataan kedua. Kita akan bandingkan dengan pernyataan ketiga. Nah, masa seperti ini? Kan berarti ini kan bukan. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D, tanpa menghitung X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Next, berikutnya Pak Ivan memiliki sebuah mobil box pengangkut barang dengan daya angkut tidak lebih dari 500 kg. Tidak lebih dari itu berarti kurang dari gitu ya, kurang dari atau sama dengan 500 kg. Berat Pak Irfan adalah 60 kg dan dia akan mengangkut kotak barang setiap kotaknya 20 kg. Jika Pak Irfan akan mengangkut 115 kotak, maka paling sedikit berapa kali kotak itu terangkut? Apakah 3, 4, 5, atau 6? Oke, kita lihat ya. Jadi daya angkut itu kan rumusnya, itu kan berat sopir, berat penumpang ditambah dengan berat bendanya kan ya. Nah, daya angkutnya kan Irwan ditambah kotak barang, banyaknya kotak, karena di situ tidak ada orang lain, adanya hanya Pak Irwan. Jadi Pak, berat Pak Irwan ditambah dengan berat kotak barang. Dan itu daya angkut kan rumusnya itu. Nah, daya angkutnya tadi tidak boleh lebih dari 500, artinya kurang dari kan seperti ini kan. Jadi 500 ya, kurang dari 500, jadi ya Irwannya tadi adalah 60 ya kan, 60 kg. Kotak barangnya, karena X banyaknya kotak, satu kotaknya 20, maka kita bisa menuliskannya 20X, 20 kotak, 20 kotak ya. Oke, kemudian kita pindahkan dulu. Kalau sudah tahu aturannya seperti ini, kita pindahkan 60 ke ruas kiri. Jadi 500 dikurangi 60 itu lebih besar dari 20X gitu ya. 440 itu lebih besar dari 20X.
kemudian 440 nya kita bagi 20 gitu ya, supaya hasilnya X ya. Nah, 440 dibagi 20 lebih besar dari X, maka jawabannya 22. Jadi X itu kurang dari 22, itu kalau dibacakan X itu kurang dari 22. Nah, padahal kurang dari 22 itu 1 sampai 22 kan, berarti banyaknya kotak maksimal yang bisa diangkut atau banyaknya kotak terbanyak yang bisa diangkut kan pasti 22 kotak. Terbanyaknya hanya 22 kotak. Di situ akan mengangkut 115 kotak. Jadi 115-nya kita bagi 22. Jadi banyaknya angkutan ya sekitar 5 koma. Nah, angkutan itu tidak ada koma, teman-teman. Nah, kalau mengangkut 5 koma sekian, itu kalau 5 saja kan berarti belum selesai, masih ada sisa. Maka 5 koma sekian, meskipun 5,0 berapa, itu tetap dibulatkan ke atas karena harus mengangkut semuanya gitu ya. Jadi jawabannya kalau kita bulatkan jadi angka 6, jadi 6 kali gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Berikutnya perhatikan gambar, fungsi bagian tubuh yang ditunjukkan dengan nomor 1 itu adalah titik-titik, apakah menghubungkan rongga hidung dengan paru-paru, menyaring udara pernapasan, tempat pertukaran udara, lubang keluarnya gas oksigen. Nah, teman-teman kalau lihat dari opsi pilihan gandanya itu hampir semuanya benar. Teman-teman kalau tidak paham benar itu pasti nanti akan menjawab yang salah gitu ya. Mungkin menurut teman-teman itu mudah, itu kan nomor satu kan rongga hidung gitu ya. Rongga hidung, apakah menghubungkan rongga hidung dengan paru-paru? Kelihatannya benar. Menyaring udara pernapasan, kelihatannya benar. Tempat pertukaran udara, ya kelihatannya benar juga. Lubang keluarnya gas oksigen, ya kelihatannya benar juga gitu ya. Empat-empatnya ini kemungkinan bisa benar semua kalau tidak terlalu paham gitu ya. Jadi itulah namanya soal HOTS. Jadi kita harus menganalisa dari A, B, C, D. Oke, untuk menjawab soal ini teman-teman coba simak pembahasannya sebagai berikut. Nah, kita buat yang lebih terang gitu ya. Tadi warnanya hitam, kita ambil yang warnanya berwarna seperti ini. Kita mulai saja yang paling pertama ini, yang ini ya. Ini rongga hidung ini ya. Rongga hidung itu fungsinya seperti ini. Pertama, alat untuk menghirup dan menghembuskan udara. Menghirup, menghembuskan udara. Ya, menyaring udara dari benda asing gitu ya. Dan mengatur suhu kelembapan udara. Jadi ada tiga fungsi dari rongga hidung. Pertama, menghirup dan menghembuskan udara. Menyaring udara, menghirup itu dalam arti apa ya teman-teman? Menghirup itu menghirup oksigen ya, menghirup oksigen, menghembuskan udara itu berarti melepaskan CO2 atau karbon dioksida. Kemudian menyaring udara yang kotor-kotor itu dengan bulu hidung itu, kemudian mengatur suhu dan kelembapan udara. Itu ada cairan di situ di dalam hidung supaya bisa mengatur suhu dan kelembapan udara. Itu fungsi dari rongga hidung. Kemudian antara rongga hidung itu salurannya dengan rongga mulut itu ada faring gitu ya. Faring itu tempat pertemuannya ini seperti ini. Rongga mulut, rongga hidung itu ada tempat pertemunya namanya faring. Gitu ya. Bahasa lainnya tekak gitu ya. Persimpangan antara saluran penghubung hidung dengan tenggorokan dan saluran penghubung mulut dengan kerongkongan. Jadi seperti ini. Ya, jadi hanya sebagai saluran penghubung gitu aja. Kemudian berikutnya yang ini ya, ini namanya laring. Laring itu melindungi saluran pernapasan, kemudian menghasilkan suara, mengarahkan makanan masuk ke kerongkongan serta menghubungkan faring dan trakea. Jadi ketika di laring itu ada katupnya ya, sehingga ketika makan itu pasti nanti akan diarahkan menuju ke saluran makan. Kalau menghirup udara dimasukkan ke saluran paru-paru gitu ya. Itu tugasnya dari laring. Kemudian berikutnya ini teman-teman ya. Ini yang seperti itu ya, agak apa belang-belang, itu namanya trakea. Itu adalah saluran pernapasan menghubungkan laring dengan bronkus gitu ya. Bronkus ini bagian ini bronkus teman-teman. Jadi bronkus itu fungsinya meneruskan udara dari trakea tadi menuju ke paru-paru baik kanan maupun kiri ya. Melindungi paru-paru kotoran partikel asing seperti debu ya.
Kemudian yang sebelah sini namanya bronchiolus, ya. Cabang dari bronkus itu adalah bronchiolus, jadi ya cabang-cabangnya itu. Nah, itu merupakan meneruskan udara dari bronkus menuju alveolus. Kemudian setelah bronkiolus itu bercabang-cabang lagi seperti pohonnya, bercabang-cabang lagi itu namanya alveolus. Jadi disinilah tempat terjadinya pertukaran udara, yaitu gas oksigen dengan gas karbon dioksida melalui proses difusi terhadap membran pembuluh darah gitu ya. Jadi seperti ini. Oke, kalau kita lihat ya tadi nomor satu itu adalah rongga hidung. Kalau menghubungkan rongga hidung dengan paru-paru itu namanya faring dan laring gitu ya. Ini faring dan laring itu menghubungkan hidung dengan paru-paru kan, faring dan laring. Kemudian menyaring udara pernapasan itu jelas ini adalah rongga hidung. Tempat pertukaran udara, nah tempat pertukaran udara itu tidak sama dengan menghirup dan mengembuskan udara. Yang dimaksud tempat pertukaran udara itu tempat pertukaran CO2 dan O2, letaknya harusnya di alveolus gitu ya. Gambar nomor 2 itu loh teman-teman, itu tempat pertukaran udara. Oke. Kemudian lubang keluarnya gas oksigen. Nah, lubang keluarnya gas oksigen itu tidak ada ya teman-teman. Harusnya lubang keluarnya gas CO2 itu ya di hidung dia. Gitu ya. Artinya kalau keluar itu yang CO2, kalau yang masuk oksigen. Itu ya. Nah, jadi jawaban yang tepat tentunya opsi yang B. Berikutnya perhatikan gambar. Jenis gaya yang bekerja pada kegiatan sesuai dengan gambar di samping adalah apakah gaya otot, gaya gesek, gaya otot, gaya gravitasi, gaya gesek dan gaya pegas, gaya gravitasi dan gaya pegas. Gaya gravitasi itu teman-teman itu tergantung dari ketinggian dia yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Kalau gaya pegas teman-teman juga sudah tahu dari benda-benda elastis itu namanya gaya pegas. Gaya otot juga teman-teman tahu melibatkan otot manusia untuk menggerakkan. Gaya gesek itu melibatkan ketika kita menggerakkan di benda di lantai itu ada gesekan, nah itu menghambat. Gaya penghambat itu namanya gaya gesek. Coba teman-teman lihat untuk gambarnya di situ ada dua anak kecil mendorong ya. Proses dorongan ini melibatkan otot, maka itu namanya gaya otot. Ya, mendorong itu gaya otot. Kemudian lihat bagian bawahnya ini ya. Di bagian bawahnya itu bagian kaki-kaki meja itu kan ada lantai ya. Lantainya itu ketika anak-anak mendorong di situ timbullah gaya gesek. Menghambat ya, menghambat gaya dorong itu, jadi gaya otot dan gaya gesek gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A. Berikutnya contoh kegiatan yang menunjukkan gaya dapat mengubah bentuk benda. Wasit menangkap bola, membuat patung dari batu, mendorong mobil mogok, mengangkat meja. Oke, kita akan analisa sebenarnya gaya itu terhadap benda menjadi bagaimana sih. Kalau dulu ya, kalau dulu saya menerangkan bahwa yang utama itu ada dua hal. Yang pertama gaya merubah bentuk benda, gaya menjadikan benda berubah bentuk. Yang kedua gaya berubah menjadikan benda itu berubah posisi. Nah, ketika di SD teman-teman harus menyesuaikan dengan mata pelajaran di SD. Di SD itu gaya itu dapat menimbulkan berbagai hal. Contohnya seperti ini teman-teman. Itu gaya itu menggerakkan benda diam ya, benda diam menjadi bergerak ya, menggerakkan benda diam itu sebenarnya juga merubah posisi gitu ya. Gaya menggerakkan benda diam, contohnya apa? Gaya dorong membuat mobil yang semula diam menjadi bergerak. Ini mendorong mobil, mendorong meja, itu artinya menggerakkan benda diam. Oke, yang kedua, gaya itu dapat menghentikan benda bergerak, menghentikan benda bergerak gitu ya. Contohnya gaya yang diberikan dari kaki kepada pedal rem, ketika kita menginjakkan pedal rem itu membuat benda atau mobil yang kita kendarai itu menjadi berhenti. Nah, itu gaya menghentikan benda bergerak. Kemudian gaya mengubah kecepatan benda. Ya, ketika sama kalau tadi menghentikan benda bergerak, kalau mengubah kecepatan itu ketika kita menginjak gas gitu ya. Menginjakkan kaki ke gas sehingga nanti timbul perubahan kecepatan gitu ya pada roda. Kemudian gaya mengubah arah gerak benda, ini contohnya adalah ketika kita membanting setir.
Banister itu merubah arah gaya. Misalkan lurus menjadi belok kanan atau belok kiri. Kemudian gaya mengubah bentuk benda. Itu misalkan bumper mobil itu menabrak tong sampah gitu ya. Jadi peyot. Nah, proses peyot inilah namanya mengubah bentuk benda. Untuk gaya menggerakkan benda diam, menghentikan benda bergerak, mengubah kecepatan benda, dan mengubah arah gerak benda, itu biasanya disebut sebagai merubah posisi benda. Ya. Oke, kita akan lihat analisa opsi A sampai D. Wasit menangkap bola. Ketika wasit menangkap bola, itu menjadikan gaya itu menghentikan benda bergerak. Kan menangkap gitu ya. Tadinya bergerak menjadi diam. Membuat patung dari batu. Patung dari batu itu mulanya batu bentuknya seperti batu itu ya. Kemudian dibentuk, artinya merubah bentuk benda. Mendorong mobil itu juga otomatis teman-teman tahu itu gaya menggerakkan benda diam. Mengangkat meja itu juga sama menggerakkan benda diam gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Next, berikutnya manfaat membuat teras sering di daerah perbukitan. Jadi ada teman-teman kemarin yang mendapatkan soal gambar teras sering, kemudian di situ fungsinya apa, dan teman-teman nanti akan dibikin pusing karena opsi pilihan gandanya semuanya bagus. Ya, contohnya A, memperluas lahan, yes. Teras sering juga memperluas lahan. Kemudian mengurangi abrasi, iya juga sama, membatasi lahan pertanian, mencegah terjadinya erosi. Nah, semuanya hampir betul. Lalu yang betul yang seperti apa? Gunakan fungsi utama teras sering. Jadi teras sering itu di pegunungan dibuat teras sering, itu tujuan utamanya apa? Gitu ya teman-teman. Jadi saya berikan tujuan utama dari teras sering itu untuk mengurangi kecepatan aliran permukaan sehingga daya kikis atau erosi tanah itu dapat diperkecil. Itu fungsi utama yang pertama yaitu ya, memperkecil kemungkinan erosi tanah. Kemudian memperbesar peresapan air ke dalam tanah karena apa? Lahannya diperluas, jadi meresap airnya lebih banyak gitu ya. Jadi opsi A juga bisa saja benar, tapi gunakan fungsi utamanya yaitu sebagai memperkecil, mencegah terjadinya erosi. Nah, intinya seperti itu. Mengendalikan kecepatan aliran air sama seperti tadi. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Ya, kalau membatasi lahan pertanian jelas tidak, harusnya memperluas lahan gitu ya. Mengurangi abrasi, kalau abrasi itu pengkhususan untuk daerah pesisir pantai. Memperluas lahan tadi ya mungkin benar ya, tapi jawaban yang tepat adalah opsi D. Meningkatkan jumlah permintaan kayu menyebabkan penebangan hutan tidak terkendali. Hal ini mengakibatkan apa? Apa mudah terjadi banjir, tanah longsor di hilir, erosi di muara sungai, pengendapan tanah di hulu. Nah, teman-teman kalau melihat opsi pilihan gandanya juga menjebak semua. Mudah banjir, tanah longsor, erosi, pengendapan tanah, itu semuanya benar. Ternyata itu yang menjadi pengecohnya adalah kata-kata hilir muara hulu. Teman-teman harus paham itu ya teman-teman ya. Oke, kita akan bahas dulu penebangan hutan atau penggundulan itu nanti akibatnya apa. Ini saya berikan literasinya seperti ini. Jadi akibat dari penebangan pohon secara liar itu akibat yang paling utama adalah terjadinya banjir, kemudian tanah longsor. Membuat dampak negatif lain juga ya, penebangan liar juga menghilangkan produk hutan, nanti jadi musnah gitu ya, getah ya, buah pohon dan lainnya ya. Yang selanjutnya adalah merugikan ekonomi warga di sekitar hutan, itu jelas gitu ya. Tapi apa namanya, akibat utama dari penebangan pohon itu otomatis adalah banjir dan tanah longsor. Padahal opsi A, B, C itu semuanya sama, yang D juga sama, pengendapan tanah itu hubungannya dengan tanah longsor. Tadi saya mengatakan bahwa yang menjadi kuncinya adalah tentang hulu dan hilir ya. Hulu itu teman-teman, hulu itu di bagian atas atau bagian pangkal. Kemudian kalau hilir bagian ujung atau bagian akhir. Gitu ya teman-teman, dihafalkan ya. Kalau hilir bagian ujung atau bagian akhir, kalau hulu bagian atas atau bagian pangkal. Kita lihat ya. Nah, tanah longsor di hilir, tanah itu longsornya tidak di hilir, tidak di bagian ujung sungai, tidak di bagian bawah dari
apa namanya tidak dari bawah, tapi sebenarnya longsor itu dari atas menuju ke bawah. Jadi tanah longsor itu tidak mungkin di hilir, harusnya di hulu. Longsor dari hulu menuju menutupi ke hilir, gitu ya. Kemudian erosi di muara sungai, muara itu sama dengan hilir, sama dengan akhir, gitu ya. Nah, jadi erosi di muara sungai itu jelas salah, karena erosinya harusnya tidak di muara sungai, tidak di ujung sungai, tidak di akhir sungai, tapi di awal-awalnya. Nanti kalau di ujung sungai itu pengendapan harusnya. Nah, hasil erosinya sampai ke hilir harusnya gitu. Pengendapan tanah di hulu ini jelas salah ya, harusnya pengendapan tanah itu di bagian hilir. Karena tanah hasil erosi yang dari hulu itu nanti terkumpul di bagian hilir. Itu mengapa sungai-sungai di bagian hilir itu banyak terjadi pengendapan tanah, sehingga kadang-kadang saluran sungainya tersumbat karena proses erosi dari atas gitu ya. Jadi ini harusnya hilir. Maka jawaban yang tepat adalah opsi A. Berikutnya perhatikan gambar. Hewan yang mengalami metamorfosis seperti gambar tersebut adalah apakah lalat, nyamuk, capung, kupu-kupu. Jadi teman-teman diminta untuk melihat di situ adalah gambar belalang. Nah, maka metamorfosis yang sama dengan belalang apa gitu aja maksudnya gitu. Kita lihat ya, di situ belalang itu jelas tampak di situ ada imago atau belalang dewasa. Kalau saya mengatakan dewasa itu imago sama. Kemudian imago bertelur, kemudian telur menjadi nimfa. Nimfa itu muda. Belalang muda. Jadi telur, nimfa, imago. Telur, nimfa, imago, telur, nimfa, imago, itu siklus ya. Mulai dari apa saja boleh. Kalau dari nimfa ya nimfa, imago, telur. Gitu ya, sama. Oke. Ya, sekarang karena di situ adalah telur, nimfa, imago, maka ini jenisnya adalah metamorfosis tak sempurna gitu ya. Mengingat lagi untuk metamorfosis, kita punya metamorfosis sempurna di mana kalau yang sempurna itu daurnya dari telur, larva, pupa, dewasa. Larva itu ulat, pupa itu kemompong ya teman-teman, diingat-ingat. Dewasa itu imago, tadi saya mengatakan dewasa itu imago gitu ya. Kemudian contohnya adalah kupu-kupu, nyamuk, lebah, lalat. Kupu-kupu, nyamuk, lebah, lalat. Ya. Kemudian ada metamorfosis tak sempurna ini yang tadi digambarkan gitu ya. Itu daurnya adalah telur, nimfa, imago. Nah, seperti tadi ya, hanya tiga seperti ini maka namanya metamorfosis tak sempurna. Contohnya kepik, jangkrik, belalang, capung, kutu daun, belalang, belalang sembah, kecoak, rayap, kutu rambut gitu ya. Itu semuanya adalah metamorfosis tak sempurna. Kalau lalat apa? Sempurna. Nyamuk sempurna juga. Capung tak sempurna, kupu-kupu sempurna. Jadi jawaban yang sama dengan metamorfosis tak sempurna ya opsi C. Berikutnya tahapan daur hidup kupu-kupu yang dapat menyebabkan kerusakan tanaman. Jadi teman-teman nanti ada pertanyaan, mana yang merugikan petani, mana yang menguntungkan petani. Kupu-kupu pun juga merugikan dan menguntungkan gitu ya. Tergantung dari daurnya. Jadi teman-teman banyak yang ditanyakan tentang itu soal P3K tahap 1 kemarin, mana yang menyebabkan kerusakan tanaman untuk daur kupu-kupu, mana yang berbahaya, apakah di tahap telur, apakah larva, apakah pupa, ataukah imago gitu ya teman-teman. Teman-teman tadi saya mengatakan ya, kalau larva tadi adalah ulat, jadi ulat itu merugikan, memakan daun-daunan tanaman gitu ya, maka ini namanya merusak ulat ya. Pupa itu kepompong. Nah, kepompong itu tidak berpengaruh terhadap apa-apa, terhadap petani. Jadi telur dan kepompong itu tidak berpengaruh gitu ya. Yang memakan parah itu ya larva atau ulatnya itu. Kemudian imago itu dewasa. Ketika dewasa itu justru malah menguntungkan bagi petani karena membantu penyerbukan tanaman. Ya. Ketika dewasa berarti membantu penyerbukan. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B, larva. Perhatikan gambar. Bagian organ pencernaan makanan yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton ditunjukkan oleh nomor apakah 1, 2, 3, 4. Nah, teman-teman nanti akan banyak sekali soal tentang analisa seperti ini. Gitu ya.
Itu bagian organ mencerna makanan fungsi untuk mengubah protein menjadi peptan. Jadi teman-teman saya sarankan untuk menghafalkan enzim-enzim yang dikeluarkan oleh mulut, lambung, hati, pankreas, usus halus. Enzim apa saja di situ? Nanti fungsinya apa? Karena nanti pilihan gandanya hampir sama semua dan teman-teman kalau tidak paham benar nanti pasti salah menjawab gitu ya. Mengubah protein menjadi pepton itu adalah enzim renin. Ya. Enzim pepsin kalau yang renin kemarin ya itu menggumpal apa protein susu ya mencerna protein susu itu renin, kalau mengubah protein menjadi pepton itu adalah tugas dari enzim pepsin gitu ya. Maka kita akan cari organ yang menghasilkan enzim pepsin itu apa. Oke, kita lihat ya. Jadi enzim yang ada di lambung itu adalah yang pertama ada pepsin, renin, asam klorit. Itu teman-teman harus paham ya. Pepsin, renin, asam klorit. Kalau pepsin itu mengubah protein menjadi pepton. Tadi yang ditanyakan. Kalau renin itu mengendapkan protein susu, yang mencerna susu, protein susu menjadi kasein. Ini juga teman-teman perlu menghafalkan itu ya. Kemudian asam klorit itu membunuh kuman penyakit. Jadi membunuh kuman penyakit itu letaknya di lambung. Ya, bukan di pankreas, bukan di hati, bukan di usus halus. Teman-teman harus pahami ini. Kalau pankreas kemarin kita sudah belajar ya enzimnya ada lipase, amilase, protease dan macam-macamnya. Oke. Kalau yang nomor 2, di situ kan nomor 2 itu hati. Kalau hati ya hati itu punya cairan empedu. Fungsi cairan empedu itu menguraikan lemak atau menggumpalkan lemak ya. Karena lemak itu tidak bisa diserap oleh usus halus secara tidak bisa mengikat air, maka diperlukan enzim yang dikeluarkan yaitu cairan empedu mencerna. Pencernaan membantu pengurangan lemak. Ini bahasa lainnya adalah penggumpalan lemak gitu ya. Itu fungsi hati. Maka jawabannya yang tepat berarti yang menghasilkan enzim pepsin itu adalah organ nomor 3. Next berikutnya, perhatikan gambar pada sistem peredaran darah yang ditunjukkan huruf X berfungsi untuk titik-titik. Apakah menerima darah kaya CO2 dari seluruh tubuh, memompa darah kaya O2 dari seluruh tubuh, memompa darah kaya CO2 dari paru-paru, menerima darah kaya O2 dari paru-paru. Kemarin ada pertanyaan tentang bilik kiri. Sekarang ternyata ada juga untuk pertanyaan tentang bilik kanan. Jadi teman-teman hafalkan saja semuanya organ. Kita sudah pelajarkan kemarin gitu ya. Di program 9 itu organ jantung seperti itu semua tolong silahkan dihafalkan gitu ya. Dipahami juga, tidak hanya dihafalkan. Karena nanti opsi pilihan gandanya tidak hanya hafalan tapi juga pemahaman ya. Tidak zamannya lagi untuk hafalan tapi pemahaman. Oke. X itu adalah serambi kiri, ya, serambi kiri. Serambi kiri itu fungsinya adalah menerima darah yang berasal dari paru-paru, mengandung oksigen, kemudian membawanya ke bilik kiri. Jadi, terima darahnya dari paru-paru, banyak oksigennya, kemudian untuk diteruskan ke bilik kiri, gitu ya. Itu fungsi X. Nah, kalau kita lihat opsi pilihan gandanya, menerima darah kaya CO2 dari seluruh tubuh. Kalau menerima darah kaya CO2 itu artinya setelah selesai pembakaran kembali ke jantung. Nah, masuknya harusnya di serambi kanan gitu ya. Ini harusnya di serambi kanan. Memompa darah kaya O2 dari seluruh tubuh. Kalau memompa darah kaya O2 itu bukan dari seluruh tubuh tapi menuju seluruh tubuh karena seluruh tubuh butuh O2 gitu ya. Memompa darah kaya CO2 dari paru-paru. Kalau dari paru-paru itu memompa darahnya harusnya kaya O2. Dari paru-paru menuju jantung lewat vena pulmonalis gitu ya teman-teman ya. Jadi harus paham. Berikutnya gaya yang bekerja pada gambar adalah pegas, gravitasi gesek, otot, gaya gesek, gaya pegas, gaya gesek, gaya otot, dan gaya magnet. Kemudian gaya gravitasi, gaya magnet, gaya pegas. Kalau teman-teman menjawab C dan D itu ya kebangetan. Masa ada gaya magnet di ketika kita menyentuh balon kan tidak mungkin gitu ya. Jadi opsi jawabannya kalau tidak A ya B. Kita lihat ya. Ketika kita mendorongkan, ya mendorong gitu kan, mendorong balon dengan
ujung jari kita ini ada dorongan seperti ini, maka itu pasti gaya otot bekerja di situ ya. Seringan apapun pun itu tetap disebut gaya otot. Kemudian di situ dilihat teman-teman, di sini ya, ini balon itu ketika kita dorong itu kira-kira kembali ke bentuk semula apa tidak? Iya, tentu saja kembali ke bentuk semula. Nah, maka itu disebut gaya pegas. Ya, ada elastisitas di situ. Kemudian ketika kita menyentuh bagian ujung kita itu tergesek ya di sini ya, tergesek dengan balon. Nah, ada unsur gesekan di situ, maka timbullah gaya gesek ya yang menghambat balon untuk menuju ke atas secara langsung. Ada gesekannya di situ. Maka gaya yang bekerja adalah gaya pegas, gaya otot dan gaya gesek. Menjelang akhir tahun, beberapa pusat perbelanjaan mulai bersaing dalam menarik perhatian pembeli. Berbagai cara dilakukan untuk menarik para pembeli, salah satu diantaranya yaitu dengan memberikan diskon pada produk-produk yang dijual. Ini bahasa Indonesia ya. Makna kata diskon dalam paragraf. Nah, diskon itu apa? Apakah harga cuma-cuma? Harga cuma-cuma itu artinya gratis ya teman-teman. Harga terjangkau. Apakah potongan harga ataukah harga murah? Ini kalau teman-teman tidak paham istilah diskon, jarang berbelanja ke swalayan atau mall atau distro, maka akan sulit untuk menjawab ini ya. Jadi diskon itu adalah potongan harga. Kita lihatnya dari KBBI seperti ini. Potongan harga yang diberikan kepada pembeli saat melakukan pembelian barang atau jasa, itu namanya diskon. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Berbagai macam zat berbahaya terkandung di dalam rokok. Zat yang berbahaya tersebut antara lain tar, nikotin, karbon dioksida. Kemudian tar, nikotin, karbon dioksida dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Penyakit yang ditimbulkan seperti kanker, gangguan pernapasan, dan jantung. Jadi merokok itu sebenarnya merugikan diri kita sendiri. Ide pokok paragraf tersebut adalah titik-titik. Nah, menentukan ide pokok, teman-teman harus paham ide pokok itu bahasa lainnya adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Untuk menentukan gagasan pokok berarti kita harus mencari dulu kalimat utama atau kalimat pokoknya. Letaknya di mana? Oke, kita akan analisa. Yang pertama, ide-idenya kita ambil dulu ya, paragraf pertama. Kalimat pertama, berbagai macam zat berbahaya terkandung dalam rokok. Jadi berarti rokok itu mengandung zat berbahaya. Itu idenya seperti itu. Kemudian zat yang berbahaya tersebut antara lain tar, nikotin, dan karbon monoksida. Nanti zat berbahaya pada rokok itu tar, nikotin, karbon monoksida. Tar, nikotin, karbon monoksida dapat menyebabkan berbagai penyakit. Jadi zat berbahaya pada rokok itu menyebabkan banyak penyakit. Itu idenya kan gitu. Kemudian penyakit yang ditimbulkan seperti kanker, gangguan pernapasan, dan jantung. Itu berarti macam-macam penyakit karena rokok ya. Yang terakhir, merokok itu sebenarnya merugikan diri kita. Nah, tentu teman-teman tahu ya, kalau penyakit adalah penyakit karena rokok seperti kanker. Penyakit yang disebabkan karena rokok itu kanker. Itu dengan merokok merugikan diri sendiri kan berarti kuat yang merokok merugikan diri sendiri. Dari 1 sampai 1, 2, 3, 4 ya. 1 sampai 4 itu dengan yang terakhir itu jelas kuat yang terakhir. Ini ide utamanya berarti di sini. Merokok merugikan diri sendiri. Karena apa? Karena mengandung zat berbahaya, mengandung tar, nikotin, karbon monoksida. Merokok merugikan diri sendiri. Kenapa? Karena zat pada rokok itu menyebabkan banyak penyakit. Kenapa merokok merugikan diri sendiri? Karena penyakit dalam rokok itu seperti kanker. Berarti penyakit-penyakit kanker dan semacamnya itu disebabkan oleh rokok. Itu ya. Itu artinya kalimat utamanya di yang merah itu. Ya, ide utamanya atau gagasan utamanya yang merah, yang lain itu gagasan penjelas gitu ya. Maka ide pokoknya ya tentu saja merokok merugikan diri sendiri. Yang pertama, ini ada varian baru, pertanyaan baru. Apa arti 5 cahaya di lambang bintang di Pancasila? Kemarin yang diingat itu hanya opsi A, B, C. D dan E tidak ada ya. Jadi kita lihat opsi A-nya, kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang B, di langit, di atas langit masih ada langit. Yang C, sholat 5 waktu. Kemudian yang D dan E ini saya tambahkan. Jadi saya harapkan ini prediksi ini benar gitu ya. Tambahannya itu saya kira saya harapkan itu benar. Nanti teman-teman kalau ada yang mau berkomentar ya tentang opsi D dan E ini, silahkan berkomentar ya. Saya
hanya berusaha untuk menjawab gitu ya. Jadi yang D itu kita berikan opsinya bumi, udara, api, air, dan ketuhanan. Yang E itu bintang merupakan cita-cita yang tinggi. Ini mana yang merupakan arti dari lima cahaya di lambang bintang Pancasila? Kita tahu ya teman-teman, untuk lambang bintang bintang di Pancasila itu melambangkan sila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Lalu kita akan apa namanya dianalisa, kenapa kok mengambil bintang, kenapa latarnya hitam ya, kenapa warnanya kuning, kemudian kenapa lengannya bintang itu jumlahnya 5. Kita akan analisa satu persatu. Yang pertama, lambang bintang emas. Bintang emas itu sebenarnya diasumsikan atau inginnya ya diharapkan bahwa bintang emas itu adalah cahaya ketuhanan yang dipancarkan Tuhan Yang Maha Esa untuk menyinari bangsa Indonesia. Jadi kalau bintangnya saja warnanya emas itu melambangkan cahaya ketuhanan. Di opsi pilihan gandanya tidak ada gitu ya. Nah, fokusnya di opsi pilihan gandanya itu adalah kenapa ada 5 cahaya gitu ya, 5 lengan bintang itu ya. Yang kedua, kita analisa berikutnya adalah warna emas. Jadi warna emas bintang yang warnanya itu emas itu melambangkan kejayaan, kebijaksanaan, optimisme, kelimpahan, pengetahuan spiritual, dan pemahaman yang mendalam tentang diri serta jiwa. Oke, itu warna emasnya. Kemudian yang ini yang menjadi pokok pentingnya. Jadi 5 lengan bintang ya, 5 lengan cahaya bintang itu melambangkan aspek kehidupan. Ya, aspek kehidupan yaitu bumi, air, api, air, bumi, udara, api, air, dan lengan yang mengarah ke atas itu ketuhanan gitu ya teman-teman ya. Jadi 5 lengan itu melambangkan seperti itu. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang D. Oke, next berikutnya. Kalau massa 75 kg, gayanya 510 Newton, di tengah jalan massa ditambah 25 kg, jadi gayanya menjadi berapa? Apakah 1530 Newton, 1080 Newton, 680 Newton, atau 1000 Newton? Oke teman-teman, kalau mengerjakan soal ini berarti ini hubungannya dengan hubungan antara gaya dan massa. Kita sudah belajar banyak tentang hukum Newton 2 ya, hubungan antara gaya, massa, dan percepatan. Oke, kita akan kerjakan ini. Kita tulis dulu yang diketahui massanya. Pertama, massa sebelum ditambah itu 75, kita tulis saja M1 75. Gaya sebelum ditambah itu 510 Newton gitu ya. Kemudian di tengah jalan massanya ditambah 25. Jadi tadi 75 kita tambahkan 25. Jadi massa keduanya menjadi 100 kg gitu ya. Nah, maka gayanya jadi berapa? Nah, untuk mengerjakan soal ini kita harus tahu dulu hubungan antara massa dengan gaya. Kita tahu hukum Newton 2 itu kan rumusnya F sama dengan M kali A. Kalau mencari gaya itu adalah hasil kali antara massa dan percepatan. F di situ dan M itu sama-sama di atas. F dan A sama-sama di atas. Kita akan cari hubungan antara F dan M. Jadi F dan M itu sama-sama di atas, maka sebanding gitu ya. Maka semakin besar massa, maka semakin besar pula gaya yang bekerja pada massa itu. Nah, kita bisa menggunakan perbandingannya, perbandingan senilai atau sebanding. Jadi F1 dibagi F2 sama dengan M1 bagi M2. Karena F dan M itu sebanding. F1-nya 75, F2-nya yang F1-nya 510, F2-nya yang mau kita cari, M1 75, M2 100. Berarti gini ya. Mencari F2, kita sederhanakan dulu sebelum kita mengoperasikan. Kalau bisa disederhanakan, sederhanakan dulu ini dan ini ya. Dibagi 25 ketemunya yang atas 3, yang bawah 4 gitu ya. Jadi F2-nya itu silangannya dengan angka 3 kan. Silangannya dengan angka 3, maka 3-nya kita taruh di bawah kalau mencari F2. Gini seperti ini. Ya, 510 kalikan 4 dibagi 3. Nah, 51 kita bagi 3, 510 bagi 3. Ya, 510 bagi 3 itu 170 gitu ya. Baru dikalikan 4. Ini yang ini satu ya. Kali 170 kali 4 berarti ketemunya 680 Newton. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Oke, next berikutnya, lagu daerah yang berisikan melestarikan budaya. Ini teman-teman ada yang request soal ini, maka kita akan bahas kan. Apakah bungong jimpa, jali-jali, yamko rambi yamko, badindin, atau soleram gitu ya. Kita akan bahas masing-masing lagu ini supaya nanti tahu
mana lagu yang berisikan melestarikan budaya. Nah, teman-teman perlu memahami banyak tentang khasanah lokal gitu ya, teman-teman ya. Kita mulai dari Bungong Jumpo ya. Bungong Jumpo itu adalah lagu daerah yang berasal dari Aceh gitu ya. Nah, Bunga Jumbo dalam bahasa Aceh itu berarti bunga cempaka. Lagu ini memiliki arti penting dalam budaya suku Aceh yang menggambarkan semangat dan keindahan tanah Aceh gitu ya. Jadi kalau Bungong Jumbo itu semangat keindahan tanah Aceh. Kemudian kita masuk ke Jali-Jali. Jadi Jali-Jali itu berasal dari Betawi. Merupakan jalinan pantun yang dipadukan dengan nada dan musik riang. Fungsinya untuk menghibur hati yang sedang berduka atau sedih. Jadi tujuannya itu, kalau Yamko Rambi Yamko itu dari Papua gitu ya. Ini menceritakan tentang pertikaian yang terjadi di dalam negeri ya. Pelantun ini ingin menjadi pahlawan yang rela berkorban sampai mati untuk mempertahankan negara Indonesia dari penjajah. Kemudian kalau Badindin itu Sumatera Barat, lagu daerah yang diciptakan oleh Tiar Ramon ini cukup populer. Lagu ini sering digunakan atau diperdengarkan sebagai lagu yang mengiringi tarian indang dari Sumatera Barat. Makna dari liriknya sangat dalam, yakni untuk menjaga kebudayaan Minang. Jadi ini yang menjaga kebudayaan itu yang Badindin gitu ya. Kemudian kalau Soleram itu dari Riau, yang menciptakan adalah Muhammad Arif. Ini ceritanya tentang cinta dan persahabatan. Nah, juga merupakan pesan orang tua kepada sang anak untuk menjaga tali silaturahmi dengan siapapun. Jadi teman-teman harus memahami fungsi atau tujuan dari masing-masing lagu daerah ini ya. Jadi yang mempertahankan kebudayaan tadi apa ya? Badindin ya. Jadi jawaban yang tepat adalah Badindin. Disajikan gambar seperti itu kompor jadul ya, kompor zaman dahulu gitu ya. Ketika alat tersebut sedang digunakan, perubahan energi yang terjadi adalah apakah A, energi kimia, energi cahaya, energi panas, energi panas, energi cahaya, energi kimia, energi panas, energi kimia plus energi cahaya, atau energi kimia menjadi energi panas plus energi cahaya gitu ya. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa ini adalah kompor minyak ya, kompor minyak. Kompor dulu itu belum pakai gas tapi kompor minyak. Bahan bakarnya adalah minyak, maka itu disebut sumber energi kimia gitu ya, kimia. Kemudian ketika dinyalakan ada nyala api gitu ya. Nyala api itu energi panas sekaligus energi cahaya. Jadi energi panas dan energi cahaya itu merupakan konversi atau perubahan energi dari energi kimianya ya. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang ini, yang D, energi kimia menjadi energi panas plus energi cahaya. Tidak A ya, yang A itu energi cahaya kemudian energi panas menjadi energi panas, tidak. Jadi energi cahaya itu tidak diubah menjadi energi panas, melainkan energi kimia itu diubah menjadi energi panas sekaligus energi cahaya. Perhatikan gambar berikut. Bagian kulit yang berfungsi menghasilkan keringat ditunjukkan oleh nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita harus memahami bagian-bagian kulit gitu ya, teman-teman. Oke, simak pembahasannya berikut. Ini gambarnya seperti ini dan di situ ada keterangannya gitu ya. Oke, jadi bagian kulit itu ada 3 lapis. Yang bagian ini itu epidermis. Nah, kulit ari bahasa lainnya gitu ya. Kemudian di kulit ari itu fungsinya seperti ini, teman-teman. Bagian terluar sangat tipis. Fungsi kulit ari adalah melindungi tubuh dari berbagai zat kimia yang terdapat di luar tubuh. Nah, melindungi tubuh dari UV, melindungi tubuh dari bakteri dan seterusnya. Gitu ya. Ada 2 lapis di situ, gitu ya. Kelihatannya itu ada 2 lapis. Kemudian yang bagian tengah ini namanya dermis atau kulit jangat. Kulit bagian tengah ini ya. Nah, apa saja yang ada di lapisan dermis ini? Coba kita amati. Yang ini, yang ini yang warnanya ungu itu ya, itu adalah kelenjar minyak. Bahasa Latinnya adalah granula sebacea ya. Fungsinya menghasilkan minyak supaya kulit dan rambut itu tidak kering atau tidak mengkerut, ya. Minyak
lapisan minyak. Kemudian yang ini teman-teman, ini adalah kelenjar keringat. Jadi tersebar di seluruh kulit dan berfungsi untuk menghasilkan keringat yang dikeluarkan melalui pori-pori kulit. Di situ ada pori-porinya ke atas gitu ya. Kemudian di sini itu ada rambut ya. Rambut dari atas bawah, di situ kelenjar rambut, akar, batang rambut serta kelenjar minyak rambut. Nah, di situ ya. Kemudian yang ini teman-teman, ini percabangan dari yang warnanya merah dan apa itu namanya biru, yang biru merah itu kelihatan pembuluh darah gitu ya. Kalau yang percabangannya lagi namanya pembuluh kapiler ya. Kapiler pada kulit ini fungsinya mengantarkan nutrisi zat makanan kepada akar rambut dan sel-sel kulit lainnya ya. Nah, itu adalah bagian dari lapisan dermis atau kulit jangat. Sekarang bagian bawah ini yang warnanya kuning itu lemak gitu ya, itu namanya hipodermis atau bagian dalamnya itu lemak subkutan ya, lemak kulit bawah. Ini fungsinya melindungi tubuh dari benturan sebagai sumber energi cadangan dan menahan panas tubuh. Jadi semakin banyak lemaknya maka semakin bisa menahan hawa dingin gitu ya, semakin gemuk maka semakin bisa menahan hawa dingin. Itulah bagian-bagian dari kulit, silakan teman-teman perhatikan. Nah, berarti kita bisa menjawab ya. Jadi nomor satu ini rambut, yang kedua ini adalah epidermis, yang ketiga ini bagian tengah berarti ya, yang ketiga bagian tengah ini berarti kelenjar keringat, yang lima ini adalah, yang empat ini akar rambut, kemudian yang lima ini kelenjar minyak gitu ya. Yang berfungsi menghasilkan keringat berarti nomor tiga. Perhatikan kalimat berikut, ibu membaca koran sambil minum teh di depan teras rumah. Huruf yang sejajar pada kalimat di atas artinya huruf yang memiliki tipikal sama. Kalau misalkan punya jambul ya jambul semua. Kalau setengah jambul ya setengah jambul. Kalau tidak berjambul tidak berekor ya harus sama. Kemudian ada yang berekor, ada yang setengah ekor. Nah, untuk itu untuk menjawab soal ini teman-teman harus memahami ini. Jadi kalau huruf jambul penuh, ya huruf jambul penuh itu paling tinggi itu ya, hurufnya harus BHKL, itu ukurannya harus sejajar. BHKL itu tingginya sama. Oke. Yang kedua, yang agak bawahnya lagi, tidak terlalu tinggi namanya jambul setengah, itu hanya huruf D dan T. Kemudian huruf yang tidak memiliki jambul, tidak memiliki jambul, tidak memiliki ekor, ini A C I M N O R S U V W X Z. Itu tidak punya jambul, juga tidak punya ekor. Kemudian yang memiliki ekor dan jambul itu hanya huruf F. Yang punya ekor ada dua, yaitu ekor penuh dan ekor setengah, itu ya. Ekor penuhnya adalah G J Y, itu bagian ekornya harus tinggi, ketinggiannya atau kedalamannya harus sama. G J Y. Kalau ekornya setengah harus P dan Q. Itu ya, itu aturan dalam menulis huruf Latin atau tegak bersambung. Kita lihat yang opsi A. I itu harusnya tidak memiliki jambul, tidak memiliki ekor. B itu jambul penuh, maka yang A ini salah. T itu setengah jambul ya. I K T I itu tidak berekor, jadi ini juga bukan ya. K itu jambul penuh, T itu setengah jambul. B K L ini benar ya. B K L itu tiga-tiganya adalah jambul penuh. B D T B itu jambul penuh, D dan T itu jambul setengah, berarti ini bukan. K L T K dan L itu jambul penuh, T itu jambul setengah, jadi ini bukan ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Lagu yang menceritakan tentang kecintaan negara karena sudah meninggalkan negara lain untuk bekerja. Itu opsinya A itu desaku yang kucinta, B tanah airku, C dan D lupa gitu ya. Tidak apa-apa, ini kan request ya, jadi kita akan bahas. Kalau desaku yang kucinta itu tentang kerinduan kepada tempat kelahirannya. Kerinduan tentang tempat dia dilahirkan atau tempat kelahiran. Kalau tanah airku itu menceritakan cinta tanah air meskipun menjalani hidup di luar negeri. Nah, ini yang paling cocok ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B.
Next berikutnya, pernyataan yang tepat tentang hubungan massa, gaya dan percepatan. Ini selalu pertanyaan ini diulang-ulang gitu ya teman-teman. Kemarin itu ada pertanyaan tentang hubungan massa percepatan dengan gaya dan percepatan dengan massa. Sekarang hubungan massa, gaya dan percepatan. Kita lihat yang opsi A, massa benda sebanding dengan percepatan benda. B-nya massa benda berbanding terbalik dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Opsi C-nya massa benda sebanding dengan kecepatan benda. Opsi D, massa benda berbanding terbalik dengan percepatan benda. Opsi E, massa benda berbanding terbalik dengan percepatan dan gaya. Oke teman-teman, akan kita tahu ya, ini tentang hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton itu rumusnya A sama dengan F per M. Iya, kalau dalam bentuk A gitu ya. Jadi kalau yang ditanyakan hubungan antara percepatan, gunakan yang rumus ini. Nah, untuk melihat itu hubungan, teman-teman kan bisa mengetahui bahwa A itu kan bisa ditulis dengan A per 1 ya. A per 1 sama dengan F per M. A per 1 kan A itu sendiri gitu ya. Supaya nanti menjelaskannya lebih mudah gitu ya. Kita lihat ya teman-teman, hubungan A dan F. A itu di atas, F itu di atas. Maka sebanding. Ya, sama-sama di atas. Ya, gitu ya. Kemudian A dan M. A dan M, A itu di atas, M di bawah, maka pasti berbanding terbalik. Gitu loh caranya begitu. Nah sekarang kalau hubungannya masanya yang di depan, nah, rumus A sama dengan F per M itu kalau mencari M kan berarti F per A gitu ya. Iya kan. Maka kalau kita gunakan seperti tadi, masanya berarti sebanding dengan gaya atau F, M sebanding dengan F. Kemudian masa dan percepatan itu masanya di atas, percepatannya di bawah, maka berbanding terbalik gitu ya. Kita lihat opsi A, massa benda sebanding dengan percepatan benda. Salah ya, harusnya berbanding terbalik. Jadi jawaban yang tepat itu opsi D itu teman-teman. Massa benda berbanding terbalik dengan percepatan benda. Kalau yang opsi E itu salahnya di mana? Berbanding terbalik dengan percepatan, massa itu benar, tapi harusnya massa dengan gaya itu sebanding. Jadi opsi E salah gitu ya. Berikutnya Pak Jody memiliki kebun berbentuk persegi panjang. Panjang dan lebar kebun tersebut berturut-turut 25 meter dan 20 meter. Di sekeliling kebun akan ditanami pohon mangga. Jarak antar pohon 10 meter. Dan harga setiap bibit mangga itu 50.000. Biaya yang dibutuhkan berapa? Jadi opsi pilihan gandanya seperti itu. Nah kita tahu bahwa persegi panjang itu di situ di sekeliling, berarti hubungannya nanti dengan keliling ya. Masa, panjangnya 25, lebarnya 20. Nah, karena di sekeliling maka kita harus menentukan keliling. Keliling persegi panjang kan 2 dalam kurung P tambah L, atau supaya tidak terjadi kesalahan perhitungan, teman-teman bisa menggunakan rumus P tambah L tambah P tambah L gitu aja. Pasti benarnya gitu ya. Jadi P tambah L tambah P tambah L itu 25 tambah 20, 25 tambah 20. Kalau kita hitung itu ternyata 90 meter. Kelilingnya 90, padahal jaraknya atau J, kita simpulkan J itu 10 meter per pohonnya. Nah maka banyaknya tanaman kan kita bisa rumuskan K dibagi J, kelilingnya dibagi jarak masing-masing pohon atau jarak antar pohon. K nya 90, J nya 10, 90 dibagi 10 ketemunya 9. Jadi tanamannya kita butuh 9. Nah setelah itu harganya ternyata 50.000 satu tanamannya, maka biayanya ya tinggal kalikan saja, 9 kali 50.000 ketemunya 450.000. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Next pertanyaan berikutnya, saya dapat soal pemilu, ya, mengambil kartu, memasukkan kartu, mengisi jari tinta hitam, menentukan pilihan. Urutan pencoblosan saat pemilu yang tepat adalah yang mana? Jadi kalau ini kan terpotong ya, jadi pertama itu harusnya registrasi dulu gitu ya. Ya, menukarkan kartu undangan, mengambil kartu kemudian ya. Oke, kita urutkan ya. Mengambil kartu, memasukkan kartu, mengisi jari tinta hitam, menentukan pilihan. Urutan yang pertama pasti ambil kartu dulu. Ini ya. Kemudian setelah ambil kartu masuk bilik menentukan pilihan. Kemudian setelah masuk bilik menentukan pilihan, dilipat lagi masukkan dalam kotak ya, memasukkan kartu dalam kotak. Kemudian kalau mau pulang baru diberi tanda bahwa dia sudah mencoblos dengan
menempelkan jari ke tinta hitam dia, jadi 4 ini. Jadi urutan yang tepat harusnya jawabannya adalah 1, 4, 2, 3. Salah satu tempat wisata yang terkenal dari Kabupaten Bantul adalah gumuk pasir di Parangkusumo. Namun kondisi gumuk pasir tersebut semakin kritis akibat ulah manusia. Upaya yang tepat untuk menyelamatkan gumuk pasir tersebut adalah A. Memperluas vegetasi pantai di kawasan gumuk pasir. B. Menanam tanaman bakau untuk mengurangi abrasi pantai. C. Memindahkan seluruh bangunan di sekitar kawasan gumuk pasir yang menebangi pohon-pohon dan sterilisasi bangunan di kawasan gumuk pasir, gitu ya. Oke, untuk menjawab soal ini kita harus ini saya berikan ini aja. Nah, jadi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono 10 itu telah lama menghimbau zona inti gumuk pasir Parangkusumo harus bebas dari bangunan usaha atau rumah warga, gitu ya. Ini untuk menyelamatkan gumuk pasir. Jadi jawabannya memindahkan bangunan di sekitar kawasan inti gumuk pasir. Jawaban yang C. Kenapa tidak menggunakan yang B? Itu gumuk pasir itu sudah bagus ya teman-teman. Kalau ditambahi dengan tanaman bakau nanti sudah bukan lagi seperti objek wisata gitu ya. Vegetasi pantai di kawasan gumuk pasir tidak menebangi pohon, ini jelas nanti malah mengganggu gitu ya. Jadi jawabannya yang C ini. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar seperti itu. Tahapan daur hidup hewan tersebut yang menguntungkan bagi petani. Apakah telur, larva, nimfa, imago? Nah, dilihat teman-teman, ini adalah tanaman kumbang kura-kura. Jadi tanaman kumbang kura-kura itu memakan hama kecil, hama yang lebih kecil seperti trips apis, itu dimakan dia. Nah, karena dimakan maka nanti menguntungkan manusia ketika proses dewasanya gitu ya. Ya ketika dewasa gitu ya. Kalau telur itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap petani. Kalau larva, larva itu ulat ya, ulatnya. Ulatnya itu memakan daun. Ini jelas merugikan. Nimfa itu kecil, bentuknya kecil tidak. Imago itu yang memakan apis strip tadi. Jadi ini imago itu dewasa memakan hama. Ini menguntungkan gitu ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat yang imago. Jadi kupu-kupu kemudian kumbang kura-kura seperti ini itu yang bermanfaat untuk petani itu adalah yang imagonya, daur yang imago. Yang merugikan jelas yang apa namanya, yang larva atau ulatnya. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar di situ sistem pencernaan, ini banyak sekali yang keluar. Fungsi organ pencernaan yang terjadi pada nomor 1 dan 2 seperti tampak pada gambar. Apakah membunuh organisme, mikroorganisme dan menjaga kekebalan tubuh, menjaga kekebalan tubuh dan membunuh mikroorganisme, menyerap air dan menyerap sari-sari makanan, atau menyerap sari-sari makanan dan menyerap air? Berturut-turut nih ya, nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 itu jelas itu adalah usus besar, nomor 2 adalah usus halus. Nah, kalau fungsinya usus besar itu adalah mengatur kadar air dalam feses atau menyerap air. Juga di situ ada bakteri Escherichia coli ya, untuk mengubah bentuk fesesnya itu ya. Kalau usus halus itu khusus untuk menyerap sari-sari makanan. Ya, jadi jawaban yang tepat untuk nomor 1 itu mengatur kadar air atau menyerap air, nomor 2 menyerap sari-sari makanan. Berikutnya perhatikan gambar, di situ ada sistem peredaran darah manusia. Mekanisme yang terjadi pada nomor 71946 adalah titik-titik. Lihat. Pilihan gandanya dibaca sendiri gitu ya, teman-teman. Kita langsung saja menuju ke 7 itu apa, 1 apa, 9 itu apa, 4 itu apa, 6 itu apa. Nomor 7 dilihat itu, teman-teman. Nomor 7 adalah serambi kiri. Bilik kiri. Bilik kiri, darah yang dari bilik kiri itu merupakan hasil pemompaan dari serambi kiri. Serambi kiri dari paru-paru, maka itu pasti mengandung oksigen. Ya, mengandung oksigen. Kemudian dari bilik kiri itu masuk ke angka 1, 1 itu di atas dan bagian bawah. Itu setelah bilik
Kiri itu masuknya ke arteri atau pembuluh nadi, nadi atas dan nadi bawah. Apa arteri kava namanya ya teman-teman. Yang atas namanya arteri kava superior, yang bawah arteri kava inferior. Nah, diedarkan di seluruh tubuh, yang satu bagian atas itu di bagian atas tubuh, yang satu di bagian bawah ya bagian bawah tubuh. Ya, kemudian nomor 9. Nomor 9 itu seluruh tubuh itu ya. Seluruh tubuh. Nah, setelah proses di seluruh tubuh maka nanti terjadi respirasi atau pembakaran ya. Jadi mengubah zat-zat sari-sari makanan kemudian dengan oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh ya, proses pembakaran itu ya. Hasilnya adalah karbon dioksida. Nah, hasilnya adalah karbon dioksida. Nah, karbon dioksida dalam darah ini kemudian setelah nomor 9 masuk ke nomor 4. Nomor 4 itu namanya pembuluh vena atau vena cava. Yang sebelah atas itu cava superior, yang bawah inferior. Nah, dari vena cava tersebut masuk ke nomor 6. Nomor 6 itu adalah serambi kanan. Jadi di serambi kanan itu darahnya kaya akan CO2. CO2 kemudian nanti masuk ke nomor 8 bilik kiri, bilik kanan, kemudian baru paru-paru gitu ya. Jadi urut-urutannya seperti itu. Nah, kalau kita lihat opsi pilihan ganda ya, kita lihat yang A ya. Bilik kiri memompa darah miskin oksigen. Nah, harusnya bukan miskin oksigen tapi kaya oksigen. Yang B, bilik kiri memompa darah kaya oksigen, yes, ke seluruh tubuh, kemudian darah kaya karbon dioksida mengalir ke serambi kanan. Yes. Itu ya. Yang C, bilik kiri memompa darah miskin oksigen, ini benar ya. Miskin oksigen harusnya kaya, kalau bilik itu kaya. Bilik kiri memompa darah kaya oksigen, yes. Kemudian darah miskin karbon dioksida, oh, itu harusnya bukan miskin karbon dioksida tapi kaya karbon dioksida mengalir ke serambi kanan. Jawabannya itu. Berikutnya perhatikan gambar. Di situ ada gambar orang yang memecah batu, kemudian di situ ada gambar pemain basket yang sedang memainkan bolanya, memantul-mantulkan itu ya. Pengaruh gaya terhadap benda yang ditunjukkan pada kegiatan tersebut apa? Apakah A, benda diam menjadi bergerak dan mengubah arah gerak benda, benda diam menjadi bergerak dan mengubah bentuk benda, benda bergerak menjadi diam dan mengubah bentuk benda. Nah, kemudian yang D, benda bergerak menjadi diam dan mengubah arah gerak benda. Di situ dilihat teman-teman, yang gambar awal ini itu kan batu mulanya besar, dikenai gaya, dipukul ya, dikenai gaya kemudian menjadi hancur berkeping-keping gitu ya. Maka itu mengubah bentuk benda. Pertama mengubah bentuk benda. Kemudian di situ ada gambar kedua, itu orang yang memainkan bola. Pertama bola kan pasti diam, kemudian dipantulkan ke bawah, jadi bergerak itu ya. Jadi mengubah benda diam menjadi bergerak. Ya. Nah, mengubah benda diam menjadi bergerak, maka jawaban yang tepat jawabannya adalah B. Mengubah benda diam menjadi bergerak dan mengubah bentuk benda. Cara penggunaan panel surya yang dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari adalah titik-titik. Lihat ya opsi pilihan gandanya, cahaya matahari mengenai panel surya di atap, panel mengkonversi energi menjadi arus AC, kemudian inverter mengubah listrik menjadi DC yang dapat digunakan untuk menyalakan listrik rumah, dan selanjutnya ya. Jadi ini tentang alur apa namanya pemanfaatan panel surya. Kita akan jawab. Kita juga sudah pernah menjawab ini kelihatannya ya, mekanisme penggunaan panel surya. Jadi pertama itu sel surya dulu. Sel surya itu adalah alat yang digunakan untuk menyerap mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Hasil energi ini kemudian disatukan menjadi satu, jadi dalam satu panel surya. Kemudian hasil panel surya itu adalah arusnya adalah arus DC. Panel surya itu arusnya DC, kemudian dimasukkan ke aki gitu ya. Di aki, masukkan ke aki dengan cas controller ya, di cas dulu ke aki. Kemudian baterai ini menyimpan muatan listrik ya, menyimpan muatan listrik. Sel surya mengkonversi energi cahaya menjadi energi listrik. Energi tersebut kemudian disimpan pada baterai. Nah, itu posisinya di baterai itu kan DC gitu ya.
Inverter adalah perangkat yang digunakan untuk mengubah DC menjadi AC. Jadi setelah di baterai itu arusnya DC. Kemudian agar bisa digunakan, maka harus diubah ke AC karena barang-barang perlengkapan kita itu berarus AC. Gitu ya, ingat kembali kalau baterai itu arusnya adalah DC, supaya bisa digunakan, maka kita gunakan inverter mengubah DC menjadi AC. Jadi kita bisa jawab ya, jawaban yang tepat opsinya adalah opsi yang mana ini nanti ya. Kita langsung aja ya, kita analisa satu persatu ya. Cahaya matahari mengenai panel surya di atap, oke. Panel surya mengkonversi energi menjadi arus AC, bukan ya teman-teman. Jadi panel surya itu mengkonversi energi menjadi harusnya DC. Jadi opsi A jelas sudah salah. Cahaya matahari mengenai panel surya di atap, panel mengonversi energi menjadi arus AC. Ini juga salah ya, harusnya DC. Cahaya matahari mengenai panel surya di atap, kemudian energi diubah menjadi DC, yes. Kemudian dialirkan ke inverter, inverter mengubah menjadi arus AC, dapat digunakan. Nah, oke, yes. Ini. Yang D, cahaya matahari mengenai panel surya di atap, kemudian energi diubah menjadi arus DC yang mengalir ke generator. Ini tidak ada generatornya ya teman-teman ya. Jadi pakainya adalah inverter bukan generator. Jawaban yang tepat adalah opsi C. Perhatikan gambar berikut. Jenis gaya yang digunakan pada kegiatan tersebut adalah titik-titik. Jelas ya teman-teman, di situ lihat ya opsi pilihan gandanya gaya otot, gaya gesek, gaya otot, gaya pegas, gaya dorong, gaya otot, gaya dorong dan gaya gesek. Ini jelas ya. Di situ ada gesekan tidak? Tidak, karena di situ pakainya roda, jadi tidak perlu gesekan. Beda dengan meja. Jadi jawaban yang tepat adalah gaya dorong dan gaya otot. Yang pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Di situ nomor 1 ada pesawat terbang, kemudian nomor 2 ada penggaris yang menarik kertas, nomor 3 ada terjun payung, keempat ada kompas di situ, dan kelima ada kelapa jatuh. Yang merupakan gaya gravitasi adalah nomor apakah 123, 145, 135 atau 134. Oke. Kita harus tahu dulu ya teman-teman, gaya gravitasi itu apa gitu ya. Jadi gaya gravitasi itu salah satu jenis gaya yang dipengaruhi oleh gaya tarik sebuah benda ke pusat bumi. Gitu ya, intinya seperti itu. Jadi gaya tarik dari bumi itu sendiri gitu ya, terhadap benda-benda di atasnya. Nah, kalau begitu kita bisa menyimpulkan gitu ya. Kalau pesawat itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi apa tidak? Ya tentu saja, karena itu di atas permukaan bumi dan memiliki massa, maka ini pasti adalah gaya gravitasi. Ya, intinya kalau punya massa dan berada di atas permukaan bumi itu berarti ada gaya gravitasi yang muncul gitu. Yang kedua, itu ada potongan kertas yang ditarik oleh penggaris, itu bukan gaya gravitasi ya teman-teman. Itu adalah listrik statis gitu ya, gaya listrik ya. Kemudian di situ ada orang terjun payung, itu juga pasti dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Kalau tidak dipengaruhi gaya gravitasi, mungkin saja terjun payung itu tidak akan pernah mendarat ke tujuannya gitu ya, melayang-layang di udara terus. Itu kalau tidak ada gaya gravitasinya. Maka ini gaya gravitasi. Yang keempat, itu ada penggunaan kompas. Kompas itu bukan merupakan aplikasi dari gaya gravitasi, karena kompas itu sebenarnya adalah gaya magnet bumi gitu ya. Kemudian yang kelima itu kelapa jatuh. Kelapa bisa jatuh itu tentu saja dipengaruhi oleh gaya gravitasi menuju ke bumi ya kalau jatuh ya. Nah, jadi yang merupakan gaya gravitasi adalah nomor 1, nomor 3 dan nomor 5. Jawaban yang benar adalah opsi C. Berikutnya, tradisi nurunken dan turun mandi adalah khasanah budaya lokal Indonesia. Tradisi tersebut merupakan adat dalam rangka titik-titik gitu ya. Apakah A, meminta hujan turun, memberi makan leluhur dengan memberikan makan di ranah ketika ingin bercocok tanam ya, tanah ketika bercocok tanam gitu ya, menyambut kelahiran anak atau bayi yang baru lahir, yang D, itu memohon kesuburan sawah dan hasil panen yang melimpah. Nah, ini jenis tradisi-tradisi lokal itu perlu teman-teman pelajari gitu ya. Kemarin kita juga sudah belajar tradisi hujan, sekarang ada tradisi lain yaitu turun mandi dan nerenken gitu ya. Oke.
kita akan bahas satu persatu gitu ya. Beberapa tradisi yang memang unik di Indonesia dan merupakan khasana lokal Indonesia yang terkenal gitu aja. Kita pelajari yang umum saja gitu ya. Yang pertama ada Nurenken, itu upacara adat Sunda untuk menyambut kelahiran bayi. Jadi menyambut kelahiran bayi gitu ya. Kemudian ada Jatakarma Samskara, itu dari Bali, itu dilakukan untuk menyambut kelahiran bayi juga. Kemudian turun mandi dari Sumatera Barat, itu salah satu prosesi adat Minangkabau dalam menyambut kelahiran bayi. Jadi ada tiga tradisi, yaitu Nurenken, Jatakarma Samskara, dan turun mandi itu menyambut kelahiran bayi. Kemudian yang lain, ada adat lain adalah kebu-kebuan, itu daerah Banyuwangi, itu digelar untuk memohon kesuburan sawah dan hasil panen, itu kebu-kebuan gitu ya teman-teman. Jadi opsi D itu bukan setara, ya tidak sama dengan turun mandi gitu ya. Kemudian tradisi meminta hujan, itu datang dari Bali, nah, tradisi meminta hujan dari Bali itu ada. Kemudian cowongan, itu tradisi minta hujan juga gitu ya. Kalau dari Bali itu yang kebuk kendi itu ya. Kemudian serentaun, itu upacara adat panen pada masyarakat Sunda ya. Kalau panen itu pada masyarakat Sunda itu ada serentaun. Kemudian patika, itu merupakan tradisi masyarakat Liu, diadakan setiap tanggal 14 Agustus. Ini merupakan tradisi turun-menurun dengan memberi makan atau sesajen kepada arwah leluhur ya. Kemudian ada ritual bui loka, itu dilaksanakan rutin setiap tahun, dilakukan untuk memberi makan kepada leluhur. Jadi yang untuk memberi makan kepada leluhur itu ada patika dan ritual bui loka gitu ya. Kalau serentaun itu adat panen padi ya. Jadi teman-teman sudah memahami beberapa adat itu ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat kalau tradisi turun mandi tadi dan nerenken itu berarti menyambut kelahiran bayi gitu ya. Jawaban yang tepat adalah opsi C. Lanjut ke nomor berikutnya, perubahan energi yang terjadi pada dinamo sepeda adalah titik-titik-titik. Apakah A, energi kimia, energi kinetik, energi cahaya, kinetik, listrik, cahaya, kimia, panas, cahaya, atau kinetik, energi potensial, dan energi cahaya gitu ya. Oke, jadi teman-teman perlu tahu ini soal seperti ini, kelihatannya sederhana, tapi ini sebenarnya adalah soal Hertz gitu ya. Teman-teman mungkin untuk era sekarang itu sudah tidak mengenal sepeda yang berdinamo ya. Ini kalau tidak mengenal, coba teman-teman lihat ini, bentuknya seperti ini ya. Ini dinamo pada sepeda waktu sepeda zaman dulu itu ada model seperti ini. Nah, bagian ini namanya dinamonya, dinamo sepeda. Gitu ya. Yang ini itu lampunya. Jadi dinamo sepeda itu khusus untuk lampu sepeda. Oke. Jadi roda sepeda ini prinsip kerjanya begini teman-teman. Jadi ketika roda sepeda itu berputar, itu otomatis memutar roda dinamo itu, karena di situ ditempelkan ya. Ketika ujung dari dinamo itu ada roda dinamo itu diletakkan pada roda atau ban sepeda itu, ketika ban sepeda berputar maka roda berputar. Ini maka adanya energi gerak, atau bahasa lainnya adalah energi kinetik. Energi gerak itu energi kinetik gitu ya teman-teman, tidak perlu saya tulis di situ ya. Kemudian otomatis ketika kepala dinamo atau roda dinamo itu berputar, maka as dinamo dan magnet yang ada di dalamnya juga berputar karena terhubung gitu ya. Ya. Kemudian karena magnet yang ada di dalam dinamo itu berputar, maka terjadi perubahan garis gaya yang ditangkap oleh kumparan. Nah, hal itu menyebabkan menghasilkan listrik ya, listrik DC. Jadi energi kinetik atau energi gerak berubah menjadi energi listrik. Kemudian ujung kumparan itu dihubungkan dengan lampu sepeda. Nah, jadi lampu sepeda bisa menyala gitu ya. Jadi kalau kita urutkan, pertama energi gerak atau energi kinetik menjadi energi listrik, kemudian menjadi energi cahaya gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Oke, next berikutnya. Berikut ini contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui, antara lain
marmer, gypsum, besi, kopra latex, terpentin, kuningan, latex dan terpentin, kemudian besi, aluminium dan kuningan. Jadi teman-teman kemarin ada FR ya dari teman itu, Kak, tolong dibahas tentang energi yang dapat diperbarui dan energi yang tidak dapat diperbarui. Nah, kali ini kita berikan contohnya seperti ini, contoh soalnya. Nanti kalau ada teman-teman yang mengingat soalnya seperti apa beserta opsi pilihan gandanya, silakan teman-teman taruh di kolom komentar gitu ya. Nah, kita sementara ini belajar dulu yang ini. Jadi sumber daya alam itu ada yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui itu disediakan oleh alam dalam jumlah yang sangat banyak dan perkiraannya tidak akan habis dalam waktu yang lama gitu ya. Masih dapat diupayakan untuk tetap tersedia. Contohnya adalah tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin dan macam-macam, itu hanya contohnya. Kemudian kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu sumber daya alam yang disediakan oleh alam juga, namun stoknya tidak terlalu banyak. Artinya suatu saat akan habis jika terus-menerus digunakan. Nah, sumber daya alam tersebut itu biasanya merujuk pada hasil bumi seperti energi, kemudian fosil, kemudian bahan tambang. Energi fosil dan bahan tambang itu minyak bumi, emas dan lain-lain itu termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oke, kita akan lihat ya. Berikut ini contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kita lihat di situ. Marmer itu apa sih? Marmer itu adalah batuan kristalin kasar yang berasal dari batu kapur atau dolomit. Gitu ya. Kalau gypsum itu merupakan salah satu jenis mineral dalam kadar kalsium yang tinggi. Jadi, kalau besi jelas, kalau besi itu pasti tidak dapat diperbarui karena termasuk bahan tambang gitu ya. Jadi ini ketiga-tiganya ini bukan. Kemudian kopra itu daging buah kelapa yang dikeringkan. Jadi kalau kopra itu pasti otomatis adalah dapat diperbarui. Kalau latex itu apa? Itu getah kental yang sering kali mirip susu dihasilkan dari tumbuhan. Ini biasanya tumbuhan karet ya, getah karet itu latex gitu ya. Kemudian kalau terpentin itu adalah cairan lengket berwarna kuning muda hingga coklat yang diperoleh dari olahan ketan berbagai pohon pinus. Jadi ini latex dan terpentin itu dari tumbuhan, kopra juga dari tumbuhan, karena semuanya dari tumbuhan maka ini pasti dapat diperbarui semua. Kuningan itu adalah bahan logam ya, logam yang dibuat dari campuran tembaga dan seng, otomatis itu adalah logam, bahan tambang berarti bukan ya. Ini bukan, latex itu ya, terpentin ya, tapi yang opsi yang kuningan itu tidak, besi tidak, aluminium tidak, kuningan tidak. Jadi jawaban yang benar adalah opsi B. Oke, next berikutnya. Tujuan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2 adalah titik-titik. Apakah A, pembatasan masa jabatan presiden, pemegang kedaulatan tertinggi, pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang, syarat calon presiden atau pemilihan presiden. Oke teman-teman, kita akan bahas tentang amandemen UUD 45 yang menjadi urgen ya, yang penting untuk teman-teman pelajari. Nanti kebanyakan teman-teman itu akan mendapatkan soal-soal seperti ini gitu ya, tentang amandemen undang-undang, latar belakang kenapa undang-undang itu harus diamandemen gitu ya. Kita mulai dari yang pertama. Di situ kalau yang pertama tentang pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang dari presiden ke DPR, ini terjadi perubahan ya, terjadi amandemen. Kalau di situ terjadi bintang satu, ada bintang satunya, ini ada bintang satunya ya, itu artinya amandemen pertama. Nah, untuk pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang dari presiden ke DPR itu ada dua pasal, yaitu pasal 20 dan pasal 21. Dimana kalau zaman dulu itu kan presiden juga berhak untuk membentuk undang-undang, tapi sekarang tidak ya. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Yang kedua, anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang gitu ya. Itu tentang pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang, yaitu pasal 20-21. Jadi teman-teman harus dihafalkan itu ya. Kemudian ada tata cara pemilihan presiden, ini juga menjadi urgen. Sering ditanyakan dalam soal-soal P3K kemarin juga ada soal seperti ini ya, tentang pasal 6A itu kenapa harus diamandemen. Ternyata tentang tata cara pemilihan presiden. Bunyi pasal 6A itu presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Nah, soal ini juga kemarin juga ada yang dapat tentang presiden apa
presiden manakah yang sesuai dengan pasal 6A gitu ya, yang tentang presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat gitu ya. Kemudian kedaulatan, tentang kedaulatan itu pasal 1 ayat 2. Jadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Jadi kalau zaman dulu sebelum sebelum amandemen UUD 45 yaitu kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Nah, sekarang diganti. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Jadi kekuasaan MPR yang dulu menjadi lembaga tertinggi maka sekarang dihapuskan. Adanya jadi sekarang adalah lembaga tinggi negara. Kemudian yang berikutnya adalah pembatasan masa jabatan presiden, itu juga banyak soal yang keluar gitu ya. Ini juga termasuk urgen. Itu amandemen pertama gitu ya, pasal 7. Kalau ada bintangnya 1 berarti amandemen pertama ya, di mana bunyinya adalah presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Ini yang sudah berlaku. Kemarin ada soal tentang itu, presiden mana yang sesuai dengan pasal 7. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sudah melaksanakan ya. Kalau Jokowi kan belum selesai. Nanti kalau sudah selesai, kalau tidak mencalonkan lagi gitu ya, berarti sudah sesuai dengan pasal 7 amandemen pertama gitu ya. Kemudian ada lagi pasal yang urgent juga yang perlu teman-teman pelajari, yaitu tentang syarat menjadi calon presiden. Itu pasal 6, di mana calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendak sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, ini juga amandemen ke 3. Ini terkait dengan dulu itu calon presiden dan wakil presiden itu orang Indonesia asli gitu ya. Sekarang diganti warga negara Indonesia sejak kelahirannya. Meskipun itu orang asing, keturunan orang asing, tapi kalau sejak kelahirannya ternyata warga negara Indonesia, maka itu boleh mencalonkan diri menjadi calon presiden gitu ya. Nah, dari apa yang sudah kita bahas tentang pasal-pasal urgen yang terdapat pada amandemen UUD 45, di sini yang ditanyakan adalah tujuan amandemen UUD 45 pasal 1 ayat 2. Pasal 1 ayat 2 tadi adalah menghapuskan peran MPR sebagai lembaga tinggi negara, tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara. Artinya adalah terjadi perubahan tentang pemegang kedaulatan tertinggi gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Perhatikan gambar roller coaster yang akan bergerak paling cepat pada posisi apa. Ini gambarnya seperti ini. Posisinya di A, B, C, D, dan E. Di situ dilihat teman-teman. Perhatikan gambar roller coaster akan bergerak paling cepat pada posisi apa? Apakah posisi A, B, C, D, atau E? Nah, pada roller coaster itu adalah aplikasi dari penerapan hukum kekekalan energi mekanik, teman-teman. Energi mekanik itu apa? Kita akan jelaskan seperti ini. Jadi energi mekanik itu adalah penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik. Teman-teman perlu tahu energi potensial itu energi yang ada karena faktor ketinggian. Karena faktor ketinggian itu energi potensial. Kalau energi kinetik itu karena kecepatan, artinya benda bergerak cepatnya gitu ya. Nah, energi mekanik itu bunyinya hukum kekekalan mekanik, itu energi mekanik di semua titik sama. Energi mekanik di A, B, C, D, E itu sama. Gitu ya. Yang berbeda adalah energi potensial dan energi kinetiknya gitu ya. Nah, rumus dari energi potensial itu adalah rumusnya MGH. Nah, makanya tadi saya bilang bahwa energi potensial itu tergantung dari ketinggian gitu ya. Sedangkan energi kinetik itu adalah setengah MV kuadrat. Nah, V itu kecepatan, M itu massa gitu ya. Nah, massa kali kecepatan kuadrat, berarti energi kinetik itu tergantung kecepatan. Oke, kita akan analisa dari energi mekanik dari A, B, C, D, E itu karena sama semua. Kalau yang di A itu posisinya sebenarnya belum meluncur ya, masih di atas pol, maka energi mekaniknya A itu penggabungan antara energi potensial dan energi kinetik. Nah, energi kinetiknya masih kecil karena baru meluncur gitu ya.
Jadi energi potensialnya yang maksimum. Kalau yang di B itu energi mekanik di B kan sama dengan energi mekanik di A. Nah, energi potensialnya di situ karena ketinggiannya sudah nol, maka ya nol. Nah, kan tadi kita bilang bahwa energi potensial itu tergantung ketinggian. Pada posisi B itu kan pas di lantai ya. Jadi energi potensialnya nol, M kali G kali H hanya nol, maka M kali G kali H ya nol itu. Energi kinetiknya berarti maksimum karena energi tadi hubungannya dengan hukum kekekalan energi mekaniknya. Karena hukum kekekalan energi mekanik EM di A itu sama dengan EM di B. Kalau EM di A tadi penjumlahan EPA dan EKA, sementara EMB-nya energi mekanik DB-nya 0 ditambah EKB, maka EKB-nya pasti maksimum. Jadi ketika DB itu energi kinetiknya maksimum, akibatnya kecepatannya paling tinggi ya DB itu. Kalau di D itu ya masih penjumlahan, energi potensialnya ada tapi tak sebesar A. Energi kinetiknya ya tak sebesar dari B gitu ya. Di C sama ya. Di C itu energi potensialnya lebih besar dari D, lebih kecil dari A, tapi energi kinetiknya lebih kecil dari D, ya kan, lebih kecil dari D karena energi kinetik di D tadi lebih tinggi kan gitu ya. Di E juga ya, E itu gambarnya kan sama ya dengan di D, maka energi potensial di E itu ya kurang lebih sama dengan di D, yaitu energi potensial E dan energi kinetik di E. Ya, jadi ketika di roller coaster itu kuncinya gini teman-teman, saya jelaskan kuncinya itu kalau yang kecepatan maksimum itu yang paling bawah. Gitu ya. Kecepatan paling maksimum itu di bawah. Sementara untuk energi potensial itu energi potensial tertingginya diletakkan di paling atas. Jadi kalau ditanyakan tentang roller coaster akan bergerak paling cepat pada titik B gitu ya. Kalau memiliki energi potensial maksimum di titik A, gitu ya. Jadi jawaban yang tepat karena di sini yang ditanyakan adalah paling cepat, maka jawabannya adalah di B. Berikutnya, ini ada teman-teman yang bertanya tentang 3R ini ya. Pernyataan yang benar tentang penerapan prinsip 3R untuk mengurangi sampah adalah titik-titik. Apakah reduce itu contohnya mengolah limbah plastik menjadi kerajinan? Reduce itu contohnya menggunakan kantong kain saat berbelanja. Recycle itu membuat topeng dari bahan kertas bekas. Recycle itu menggunakan botol bekas untuk tempat minum. Atau reuse untuk olah sampah kertas menjadi kertas atau karton kembali. Oke teman-teman, saya jelaskan dulu 3R itu reduce, recycle dan reuse ya. Urutannya harusnya reduce dulu. Reduce itu artinya mengurangi produk sampah. Jadi tidak menggunakan barang-barang yang berpotensi menjadi sampah. Ya. Contohnya menggunakan produk yang bisa digunakan berulang-ulang gitu ya. Misalkan beli apa itu pakai kantong-kantong sendiri dari rumah ya, tas sendiri, tas barang dari rumah. Jadi tidak menambah sampah plastik gitu ya. Itu reduce, mengurangi produksi sampah dari awal dengan cara membuat sendiri kantong belanja. Kalau reuse itu menggunakan kembali material ya, digunakan kembali yang bisa dan aman digunakan. Misalkan diubah ke dalam bentuk kerajinan tangan ya, atau bahasanya adalah upcycle. Jadi diubah ke bentuk kerajinan tangan atau digunakan kembali bahan-bahannya yang dalam kategori bisa dan aman. Ya, artinya reuse tadi menggunakan kembali material untuk produk ya. Produk lain maksudnya gitu ya. Misalkan kerajinan tangan atau apa gitu ya. Kalau recycle itu mendaur ulang sampah. Misalkan kertas dikumpulkan menjadi kertas lagi, itu mendaur ulang. Ya. Meleburkan, mencacah, melelehkan ya. Kembali menjadi produk baru ya. Tadi ya saya sudah kasih contoh tentang kertas misalkan. Kertas bekas kemudian didaur ulang lagi untuk menjadi kertas bekas lagi. Itu kan bedanya reuse dan recycle itu. Kalau reuse tadi diubah ke dalam bentuk kerajinan lain. Misalkan botol bekas plastik itu kemudian dipotong-potong untuk dijadikan vas bunga, itu namanya reuse. Kalau recycle ya botol bekas plastik kemudian didaur ulang menjadi botol bekas plastik lagi. Jadi ya tentunya kualitasnya pasti mengalami penurunan.
Oke, sekarang kita analisa yang opsi A, reduce tadi adalah mengurangi ya, mengurangi produksi sampah, yaitu contohnya mengolah limbah plastik menjadi kerajinan. Padahal tadi mengolah limbah plastik menjadi kerajinan harusnya adalah reuse. Jadi reduce-nya ini salah, harusnya ini adalah reuse. Kemudian reduce itu menggunakan kantong kain saat berbelanja. Yes, ini ya, betul ya. Reduce tadi mengurangi, jadi menggunakan kantong kain saat berbelanja itu mengurangi produksi sampah plastik. Yang C, recycle. Contohnya membuat topeng dari bahan kertas. Nah, membuat topeng dari bahan kertas itu artinya sebagai bahan kerajinan gitu ya. Menggunakan bahan yang tidak terpakai untuk bahan kerajinan, artinya harusnya bukan recycle tapi reuse. Recycle menggunakan botol bekas untuk tempat minum. Botol bekas untuk tempat minum itu artinya digunakan kembali untuk hal yang lain. Itu berarti harusnya adalah reuse juga. Reuse, olahan sampah kertas menjadi kertas atau karton kembali. Nah, kalau sampah kertas menjadi kertas atau karton kembali itu bukan reuse tapi harusnya adalah recycle. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Berikutnya, perhatikan gambar berikut. Dari gambar tersebut merupakan kegiatan apa? Apakah reduce, recycle, reuse atau reproduksi? Di situ dilihat teman-teman gambarnya ya. Gambarnya di situ kelihatannya adalah botol bekas ya, botol air mineral bekas itu diubah menjadi bentuk kerajinan kan gitu ya, menjadi vas bunga gitu ya. Itu artinya apa? Tadi kita sudah pelajari itu, jadi saya kira teman-teman juga paham ya. Untuk mengulang kembali, saya berikan pengertiannya ya. Reduce tadi adalah reduce artinya mengurangi ya, mengurangi produk sampah gitu ya, menggunakan kantong misalkan gitu ya, tadi sudah ya. Recycle artinya meleburkan kembali untuk jadi produk itu lagi gitu ya, produk baru itu lagi gitu ya. Reuse tadi menggunakan untuk keterampilan untuk barang-barang produk lain gitu ya, yang tentunya masih aman dan bisa digunakan gitu ya. Jadi reduce, recycle, reuse. Di situ adalah gambarnya adalah gambar vas bunga dari botol air mineral. Jadi menggunakan bekas botol air mineral digunakan untuk produk kerajinan. Artinya adalah reuse gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Berikutnya, penyebab gajah dan harimau turun ke perkampungan adalah apakah migrasi harimau, penebangan pohon, hutan jadi kebun, memburu gading dan kulit gitu ya. Ini juga termasuk soal yang menjebak ya. Jadi teman-teman nanti pasti tahu gitu ya, kalau ini kok pilihan gandanya bagus semua gitu ya, lalu jawaban yang tepat yang mana gitu ya. Oke, kita berikan untuk literasinya seperti ini. Jadi kita harimau dulu ya. Jadi harimau Sumatera, ini saya kasih contoh harimau Sumatera. Harimau Sumatera yang turun ke pemukiman warga di Kecamatan Langkahan Aceh Utara dipicu karena kerusakan hutan. Jadi harimau itu turun ke perkampungan karena hutannya rusak gitu ya. Yang kedua, harimau masuk ke pemukiman atau perkebunan warga karena adanya alih fungsi lahan dan penebangan hutan ya. Jadi penebangan pohon dan hutan dijadikan kebun, itu kalau hutan dijadikan kebun kan berarti alih fungsi lahan, kalau penebangan pohon kan juga masuk di situ, sehingga habitatnya terganggu. Akibatnya adalah harimau turun ke pemukiman penduduk. Berikutnya, mereka turun ke kampung, artinya harimau itu turun ke kampung karena makanannya di kawasan hutan itu sudah menipis. Nah, adanya perburuan rusa, akhirnya harimau itu cari makan dengan cara ke pemukiman warga memakan ternak. Itu kalau harimau ya. Sekarang kita lihat yang gajah. Jadi seringnya gajah bermunculan disebabkan karena habitat mereka yang semakin lama semakin berkurang. Sama ya, habitatnya semakin berkurang karena biasanya tentang alih fungsi lahan dan penebangan gitu ya. Tergerus dengan pembangunan dan banyaknya masyarakat yang membuka lahan. Nah, tadi ya, alih fungsi lahan, karena itu pasokan makanan mereka pun menjadi sedikit. Jadi faktor pasokan makanan menjadi sedikit itu dipengaruhi oleh alih fungsi lahan. Nah, berarti jawabannya kalau tidak B, yang C, condong kemana? Tentu saja jawaban yang lebih tepat itu ke C, adanya alih fungsi hutan menjadi kebun. Nah, kalau hutan dijadikan kebun otomatis pohonnya akan ditebangi gitu ya. Kalau penebangan pohon ya biasa saja penebangan pohon. Nah, kalau penebangan pohon
secara membabi buta itu baru jawabannya, mungkin juga itu termasuk ya. Penebangan pohon itu hal yang lumrah kalau memang sesuai dengan aturan. Kalau alih fungsi hutan dijadikan kebun itu jangan jadi masalah, karena nanti habitat habitat dari hewan-hewan hutan itu nanti akan semakin tipis, semakin mengecil, semakin berkurang, sehingga nanti stok makanan untuk mereka itu juga berkurang. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang C gitu ya. Berikutnya, perhatikan gambar. Di situ ada gambar jantung gitu ya, yang ditunjukkan dengan huruf S. Fungsi bagian organ yang ditunjukkan oleh huruf S adalah titik-titik. Apakah mengalirkan darah ke seluruh tubuh, memompa darah ke seluruh tubuh, mengalirkan darah ke paru-paru, memompa darah ke paru-paru, atau mengalirkan darah kaya oksigen ke jantung. Oke teman-teman harus tahu ya, kemarin kita sudah pelajari tentang fungsi apa namanya organ jantung, bagian dan fungsi-fungsinya. Sekarang kita lihat ya, kita sambil mengingat-ingat lagi apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya di program 10 atau kalau tidak salah itu ya. Itu kalau gambar S itu adalah jelas itu gambar aorta. Aorta itu adalah pembuluh darah besar yang nanti akan disalurkan ke arteri ya, arteri kava dan arteri kava ya, baik superior maupun inferior. Nah, fungsi dari aorta itu hanya mengalirkan darah gitu ya. Mengalirkan darah dari bilik keri ke arteri kava menuju seluruh tubuh gitu ya. Jadi fungsinya hanya mengalirkan, tidak memompa. Kalau memompa itu fungsinya jantung, bagian-bagian jantung gitu ya. Kita lihat yang opsi A, mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Yes, ini ya. Memompa darah ke seluruh tubuh. Kalau memompa darah yang ke seluruh tubuh itu bukan aorta. Yang memompa darah menuju seluruh tubuh itu adalah bilik kiri. Mengalirkan darah ke paru-paru. Kalau menuju paru-paru itu bilik kanan, arteri. Kalau mengalirkan arteri ya, itu bukan memompa tapi mengalirkan. Mengalirkan darah ke paru-paru itu arteri pulmonalis. Memompa, kalau memompa berarti bagian jantung ya. Memompa darah ke paru-paru itu bilik kanan. Mengalirkan darah kaya oksigen ke jantung itu vena pulmonalis. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A. Oke, next berikutnya. Perhatikan gambar berikut itu ada gambar seseorang yang sedang bermain bola gitu ya. Kegiatan pada gambar menunjukkan gaya dapat mengubah apakah A, bentuk dan arah gerak benda, bentuk dan kecepatan benda, posisi dan bentuk benda, D itu gerak dan posisi benda. Coba teman-teman perhatikan. Nah, di situ orang sedang ngoper gitu ya. Jadi bola diam menjadi bergerak tentu gitu ya. Jadi karena bola diam menjadi bergerak itu terjadi perubahan kecepatan gitu ya. Kemudian bola bergerak diubah arahnya. Itu berarti mengubah arah gerak juga. Arah gerak juga berubah karena di situ itu menendang itu bisa arahnya kemana saja gitu ya. Kemudian karena di situ ada dia menjadi bergerak, kemudian maka terjadi perubahan posisi bola. Jadi dari kaki menuju ke tiang gawang, misalkan menendang ke gawang, itu berarti terjadi perubahan posisi itu pada gambar gitu ya. Kalau kita lihat apakah mengubah bentuk benda, jelas tidak ya. Bola itu kalau ditendang masih utuh bentuknya bola. Jadi tidak pada gambar di atas itu berarti bukan mengubah bentuk benda. Jadi yang bentuk-bentuk itu salah semua ya. Opsi A ada bentuknya, opsi B ada bentuknya, opsi D ada, opsi C ada bentuknya. Maka jawaban yang tepat adalah opsi D. Pohon bakau bisa tumbuh di lingkungan dengan kadar garam tinggi, terendam air, tanah berpasir, dan sedimen lumpur. Bakau memiliki benih yang dapat bertahan lama hingga berminggu-minggu terbawa arus air. Nah, adaptasi yang dilakukan tumbuhan pada ilustrasi tersebut bertujuan untuk apa? Ini banyak sekali pertanyaan tentang mangrove ya teman-teman. Nah, maka jawaban yang tepat adalah yang mana? Adaptasi pada tumbuhan bakau, di mana tumbuhan bakau itu benihnya itu bertahan lama hingga berminggu-minggu meskipun terbawa arus air gitu ya. Apakah A, melindungi diri dari hewan pemangsa? Ya enggak. Ya, saya kira tidak ya, karena benih itu tidak ada hubungannya dengan itu. Memperoleh makanan dengan mudah, benih tidak ada hubungannya dengan memperoleh makanan gitu ya. Bertahan hidup pada lingkungan ekstrim ya, lingkungan itu ya, berarti C itu masuk gitu ya. Yang D, tidak mudah roboh saat tersapu gelombang. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C.
Next berikutnya, penggunaan tenaga surya untuk lampu penerangan jalan dilakukan dengan cara titik-titik gitu ya. Dilihat opsi pilihan gandanya di situ ada panas matahari ditangkap sel surya diubah menjadi energi listrik menjalankan lampu dan seterusnya. Yang B, cahaya matahari ditangkap oleh kru generator diubah menjadi energi listrik kemudian menyalakan lampu. C, panas matahari ditangkap transformator diubah menjadi energi listrik menyalakan lampu. Jadi di situ ada perubahan energi gitu ya. Pada tenaga surya, penggunaan tenaga surya untuk lampu, jadi lampu tenaga surya itu sama dengan prinsipnya, itu sama dengan panel surya gitu ya. Panel surya sama, yaitu mengubah cahaya matahari menjadi listrik. Intinya seperti itu gitu ya. Kita lihat di jawaban yang tepat. Kalau yang A itu panas matahari bukan ya. Yang diubah itu cahaya matahari bukan panasnya. Ya, ketika cahayanya terang maka nanti baru bisa menghasilkan energi listrik ketika diubah oleh sel surya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsinya. Kalau yang panas matahari tidak, akrogenerator juga bukan karena alatnya adalah panel surya. Transformator juga bukan, itu karena yang mengubah adalah sel surya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Anak kembar yang masih duduk di bangku sekolah dasar itu memiliki sifat yang berlawanan. Rino, salah satu dari anak kembar itu, sangat baik dan rajin membantu orang tuanya bekerja di pasar. Sementara Roni sepanjang harinya kerjanya hanya bermain ponsel. Ia juga sering memaksa orang tuanya untuk membelikan pulsa dan menuruti semua keinginannya. Kalimat utama paragraf tersebut, ya, berarti kita akan analisa ya. Jadi kalimat utama itu kalimat pokoknya gitu ya. Yang lain adalah kalimat penjelas gitu ya. Kita lihat yang kalimat pertamanya. Anak kembar yang masih duduk di bangku sekolah dasar itu memiliki sifat perlawanan ya. Itu idenya berarti ada anak kembar yang memiliki sifat yang berlawanan. Itu idenya dari kalimat pertama. Yang kedua, Rino salah satu dari anak kembar, berarti Rino salah satu anak kembar baik, rajin membantu orang tuanya, itu menjelaskan apa yang dikatakan oleh kalimat pertama di mana memiliki sifat yang berlawanan. Berarti yang kalimat kedua itu menjelaskan kalimat pertama, kan gitu ya. Kemudian sementara Roni sepanjang harinya hanya bermain ponsel, ini juga untuk menjelaskan kalimat pertama tadi karena memiliki sifat berlawanan ya. Kemudian ia juga memaksa orang tuanya membelikan pulsa, ini untuk menjelaskan juga untuk kalimat pertama dan kalimat sebelumnya itu. Jadi kalimat utamanya ya kalimat di kalimat pertama karena diperjelas oleh kalimat kedua, kalimat ketiga dan kalimat keempat gitu ya. Jadi jawaban yang tepat anak kembar itu ya. Jawaban yang tepat adalah opsi A. Komputer sangat meringankan beban manusia dalam bekerja. Komputer dapat membantu manusia mengetik, menyimpan data, menganalisis data. Tidak hanya membantu pekerjaan, komputer juga dapat memberikan hiburan bagi manusia. Saat bosan, manusia bisa mendengarkan musik, bermain game dari komputer. Ide pokok paragraf tersebut, apakah peralatan komputer, manfaat komputer menganalisis data atau sarana hiburan? Jadi kalau ada soal seperti ini tentu saja teman-teman juga sudah tahu ya, ini yang dibicarakan tentang apa sih? Komputer sangat meringankan beban manusia, apa yang meringankan? Membantu manusia mengetik, menyimpan data, itu kan berbagai manfaat dari komputer kan. Komputer juga memberikan hiburan, itu juga manfaat komputer. Mendengarkan musik, manfaat komputer juga. Jadi jawaban yang tepat otomatis ya adalah yang B gitu ya. Keluarga Adi sangat baik, mereka tinggal di desa Sukasari. Setiap ada tetangga yang kesulitan, mereka selalu membantunya dengan ikhlas. Mereka tidak pernah mengharapkan balas budi dari tetangga-tetangga yang pernah membantu mereka, yang mereka bantu. Jenis paragrafnya adalah apa? Narasi, deskripsi, eksposisi, persuasi. Oke, teman-teman untuk mengingat kembali, teman-teman saya berikan pengertiannya. Narasi itu berarti ada urutan peristiwanya. Kalau deskripsi itu menggambarkan dengan panca indera. Yang eksposisi itu informasi, ya, ringkas, jelas, padat, gitu ya, bermakna untuk orang. Gitu ya. Kalau persuasi itu ada unsur ajakan. Nah, tentu saja kalau narasi di situ pada soal itu tidak ada urutan peristiwanya, tidak ada kan. Biasanya kalau urutan narasi itu ada lalu, kemudian, sore harinya atau bagaimana, ada urutan waktunya. Kalau deskripsi itu menggambarkan
menggunakan panca indera. Di situ tidak ada, misalkan menggambarkan kondisi lingkungannya, tidak ada di situ, gitu ya. Jadi pasti bukan deskripsi. Persuasi adalah ada ajakan. Di situ tidak ada kalimat atau kata yang menunjukkan ajakan. Misalkan seyogyanya, seharusnya, sebaiknya, gitu kan, tidak ada, gitu ya. Maka persuasi juga bukan. Nah, dari paragraf di atas itu otomatis itu adalah eksposisi, karena di situ hanya menginformasikan bahwa keluarga Andi itu sangat baik, gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C, gitu ya. Pak Beben berencana pergi ke Kabupaten Gunung Kidul minggu depan. Penggunaan huruf kapital yang tepat pada kalimat tersebut adalah titik-titik, ya. Oke, langsung saja kita analisa. Langsung saja supaya nanti waktunya cukup. Yang pertama, jadi penggunaan huruf kapital yang pertama itu digunakan pada awal kalimat. Di situ opsi A, B, C, D sudah benar semua. PPPP ya, pak itu P-nya besar awal kalimatnya. Kemudian nama orang itu beben pakai huruf besar semua yang kata depannya, ya, apa huruf depannya. Jadi semuanya benar. Berencana semua benar. Pergi semua masih sama. Ke semuanya sama. Nah, itu baru kabupaten itu ada huruf besar, ada huruf kecil. Nah, nama kabupaten atau nama wilayah itu ditulis huruf besar. Misalkan kabupaten, provinsi, gitu ya, kota, kecamatan itu harus pakai huruf besar awal hurufnya. Maka yang ini salah. Ya, Gunung Kidul ini juga salah ya, nama wilayah itu juga harus besar semua. Jadi opsi A itu jelas salah. Ini Gunung Kidul ini kabupaten ya, Gunung Kidul ini di situ di soal itu Gunung Kidul menyatu ya. Jadi yang besar adalah G-nya. Gunung Kidul itu menyatu. Gunung Kidul itu menyatu, jadi G-nya harus besar. Sementara K-nya itu tidak boleh besar karena menyatu dengan gunungnya. Ya, jadi Gunung Kidul itu tidak boleh besar. Kabupatennya harus tulisannya besar. Ya, opsi C itu kabupatennya juga kecil juga salah, gitu ya. Tidak saya silang, gitu ya. Oke, jadi jawaban yang tepat otomatis kelihatan ya, yang B. Ya. Kemudian nama hari bulan di situ. Minggu depan itu bukan nama hari, teman-teman. Ya, hari itu harus Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu hari. Kalau minggu depan itu bukan nama hari. Minggu depan, kalau misalkan hari ini hari Senin, minggu depan maka hari Senin lagi, maka titik itu bukan nama hari. Ya, minggu depan, Lusa itu juga bukan, Selasa, Lusa itu bukan merupakan nama hari, gitu ya. Minggu depan tidak boleh ini ya. Harusnya kecil semua, tidak boleh besar. Minggu depan itu M-nya harus kecil, gitu ya. Jadi jawabannya yang tidak ada silangnya opsi B, gitu ya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu perubahan energi apa yang terjadi pada sepeda listrik. Di situ opsi pilihan gandanya teman-teman akan disajikan energi listrik, kimia, listrik, kinetik. Kimia, listrik, energi gerak, energi kinetik, energi kimia, energi gerak, energi listrik, energi kimia, energi listrik, energi gerak, energi kimia, energi gerak. Ya, ini nanti teman-teman akan bikin pusing gitu ya kalau tidak memahami. Dan teman-teman yang perlu diketahui bahwa ada request dari teman-teman, Kak, energi mekaniknya di mana? Karena soalnya kemarin ada opsi pilihan gandanya yang energi mekanik. Oke, kita akan bahas gitu ya. Yang pertama, tentang sistem kerja dari apa itu namanya? Sepeda listrik. Itu sepeda listrik itu menggunakan komponen utamanya adalah aki, atau bahasa lainnya adalah akumulator. Ya, aki itu pada saat proses pengisian, ya, saat pengisian pengecasan ya, aki itu mengubah energi listrik menjadi kimia. Ya, listrik dari stop kontak teman-teman itu menuju ke aki. Jadi energi listrik berubah menjadi energi kimia. Kemudian outputnya ketika digunakan ya, ketika kita sudah menggunakan sepeda tanpa pengecasan itu, nanti energi kimia yang ada itu akan diubah menjadi energi listrik kembali. Jadi ada perubahan energi dari energi listrik menjadi energi kimia, kemudian menjadi energi listrik lagi. Kemudian energi listrik itu kemudian digunakan untuk menggerakkan motor listrik. Nah, perubahan energi yang terjadi pada motor listrik itu ya, pada motor listrik itu, karena motor listrik itu adalah mesin ya, mesin, karena mesin maka itu termasuk energi mekanik gitu ya.
Jadi energi listrik diubah dulu menjadi energi mekanik ya pada motor listrik atau dinamo listrik itu. Kemudian motor listrik atau dari energi mekanik tersebut digunakan untuk menggerakkan roda belakang sehingga bisa berputar, maka energi kinetik atau energi gerak. Kalau saya menyebutkan energi gerak ya teman-teman, itu artinya sama dengan energi kinetik. Jadi kalau kita bisa tulis, yang pertama itu energi listrik, itu dari listrik teman-teman itu stop kontak menuju ke aki, maka jadi energi kimia. Kemudian keluarnya outputnya dari aki itu menjadi energi listrik, kemudian berubah menjadi energi kinetik. Itu kalau opsinya hanya seperti ini. Kalau diminta untuk memasukkan energi mekanik, maka setelah energi listrik itu adalah diubah ke energi mekanik dulu karena menggerakkan mesin. Jadi energi listrik tersebut digunakan untuk menggerakkan motor listrik. Nah, motor listrik ini sebagai pengubah energi, maka namanya disebut sebagai energi mekanik atau mesin pengubah energi, gitu ya. Energi mekanik kemudian baru ke energi kinetik, yaitu pada saat roda belakang berputar, gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan dua-duanya ini, tergantung dari situasi opsi pilihan gandanya. Kadang-kadang tidak dimasukkan energi mekanik di sini, kadang-kadang dimasukkan. Jadi teman-teman harus jeli, gitu ya. Saya tuliskan kembali urutannya. Kalau ada energi mekaniknya di opsi pilihan gandanya, maka gunakan yang kedua, yaitu energi listrik stop kontak, kemudian ke aki energi kimia, kemudian energi kimia tersebut outputnya adalah listrik, kemudian digunakan untuk menggerakkan motor listrik atau energi mekanik, kemudian baru menggerakkan roda belakang energi kinetik, gitu ya. Nah, jadi karena di sini tidak ada opsi mekaniknya, maka kita bisa menggunakan listrik menjadi kimia, menjadi listrik lagi, kemudian baru menjadi kinetik. Jawaban yang tepat adalah opsi A. Gitu teman-teman ya. Yang kedua, manfaat hutan mangrove yang berkaitan dengan penyedia air bersih. Ini ada teman-teman yang mengatakan seperti itu. Kita lihat opsi pilihan gandanya. Menjadi katalis tanah sehingga menahan gerusan tanah oleh air laut. Hal ini memungkinkan sebagai sumber air bersih yang siap dikonsumsi. Apakah bisa air laut bisa dikonsumsi secara langsung gitu ya. Jadi kelihatannya opsi A itu kurang benar. Yang B, memproses air pantai asin menjadi air tawar yang siap dikonsumsi oleh masyarakat pesisir. Apa bisa hutan bakau atau hutan mangrove itu bisa mengubah air asin menjadi air tawar? Itu juga dipertanyakan ya, itu bukan ya. Yang C, menjaga abrasi pantai yang menjaga wilayah pantai untuk tidak tergerus semakin ke pemukiman. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan penyediaan air bersih gitu ya. Yang D, menyerap semua kotoran yang berasal dari sampah manusia maupun kapal yang berlayar di laut dan menyerap logam berbahaya sehingga airnya jernih. Jadi ketersediaan air bersih di situ yang dimaksud adalah opsi D. Nah, kita akan lihat ya pembahasannya. Manfaat hutan mangrove itu ada macam-macam, makanya saya berikan penjelasannya secara detail gitu ya. Yang pertama adalah tugas utama dari hutan mangrove itu sebenarnya adalah mencegah erosi pantai. Kalau erosi pantai biasanya dikatakan sebagai abrasi. Jadi kalau hubungannya dengan abrasi berarti erosi pantai. Ya, salah satu tempat yang bisa menjaga perbatasan antara kawasan darat dan laut gitu ya. Menjaga supaya tidak terjadi abrasi. Yang kedua, menjadi katalis tanah dari air laut. Maksudnya apa? Tanah bisa masuk ke dalam air laut secara terus-menerus karena bagian tanah tersebut tersentuh secara langsung oleh air laut. Nah, untuk mencegah hal ini, maka manfaat hutan mangrove secara ekologis itu menjadi sumber yang sangat jelas untuk melindungi tanah di sekitar laut. Tanah akan menjadi lapisan yang lebih padat dengan adanya pohon mangrove, jadi tidak mudah tergerus gitu ya. Yang ketiga, bisa digunakan sebagai habitat perikanan ya teman-teman. Jadi kawasan hutan mangrove itu salah satu tempat yang paling nyaman untuk beberapa jenis makhluk hidup dan organisme. Beberapa spesies seperti udang, ikan, kepiting itu bisa dibudidayakan di situ gitu ya, bisa berkembang biak di situ, dan itu penting untuk kebutuhan manusia gitu ya. Banyak sekali perikanan dan perikanan udang, peternakan udang, ikan, kepiting itu dilaksanakan di daerah mangrove gitu atau hutan mangrove gitu. Kemudian manfaat hutan mangrove berikutnya adalah memberikan dampak ekonomi yang luasnya. Tadi kan bisa digunakan untuk budidaya gitu ya. Manfaat hutan mangrove bagi manusia berguna untuk diolah menjadi berbagai benda hiasan. Nah, ternyata mangrove itu juga bisa digunakan sebagai benda hiasan, kerajinan ya. Sehingga nanti bisa menumbuhkan ekonomi masyarakat tentunya selain
dari usaha untuk budidaya udang, budidaya perikanan yang senang dengan daerah mangrove gitu ya. Kemudian ternyata hutan mangrove itu juga bisa digunakan sebagai sumber pakan ternak. Nah, pohon mangrove itu dijadikan alternatif pengganti makanan ternak. Caranya bagaimana? Dianjurkan digiling menjadi pakan ternak, mengandung nutrisi yang sangat baik untuk pertumbuhan sapi, terutama sapi, kambing, dan unggas gitu ya. Mencegah pemanasan global tentu saja, karena pemanasan global memang menjadi ancaman yang sangat serius ya bagi alam. Salah satu cara untuk mencegah mengurangi dampak pemanasan global mengembangkan kawasan mangrove gitu ya. Tanaman mangrove itu nanti bisa menyerap CO2, mengeluarkan oksigen, sehingga nanti bisa mencegah pemanasan global. Juga bisa berperan mengatasi masalah banjir pada kawasan pesisir. Berikutnya, sebagai sumber pendapatan bagi nelayan petani. Nah, masyarakat di yang tinggal di kawasan pantai biasanya banyak bekerja sebagai nelayan. Mereka mencari ikan dan berbagai sumber daya yang menopang ekonomi keluarga. Manfaat hutan mangrove itu menjadi tempat paling sesuai untuk pembibitan ikannya tadi ya, sudah ya. Kemudian menjaga kualitas air dan udara tadi yang ditanyakan. Bagaimana manfaat hutan mangrove untuk penyediaan kualitas air dan udara gitu ya. Kawasan hutan mangrove itu membantu manusia dalam mendapatkan air bersih dan udara yang segar. Kawasan hutan mangrove memiliki fungsi, fungsinya ternyata macam-macam. Misalkan menyerap semua kotoran yang berasal dari sampah manusia, itu maupun kapal yang berlayar di laut itu ternyata bisa diserap oleh hutan mangrove gitu ya. Manfaat hutan mangrove bagi kehidupan adalah akan menyerap semua jenis logam berbahaya. Biasanya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang membuang limbahnya ke laut. Jadi ini hutan mangrove ini bisa menyerap logam-logam berbahaya dari akibat limbah industri gitu ya. Jadi membuat kualitas air menjadi lebih bersih. Jadi air pada hutan mangrove itu bersih, jernih, dan terbebas dari macam-macam logam dan sampah gitu ya. Jadi nanti bisa digunakan untuk bisa mendapatkan kualitas air bersih di daerah hutan mangrove gitu. Mengembangkan kawasan pariwisata, ini banyak sekali daerah pariwisata ya, misalkan di Bantul itu juga mengembangkan kawasan pariwisata untuk hutan mangrove. Nah, itulah macam-macam dari manfaat hutan mangrove. Nah, sekarang yang berkaitan dengan penyediaan air bersih ya, tentu saja yang E ini ya, menyerap semua kotoran yang berasal dari sampah manusia maupun kapal yang berlayar di laut, menyerap logam berbahaya sehingga airnya jernih, bisa dipakai oleh manusia gitu ya. Berikutnya diminta untuk menjelaskan tentang seseorang yang naik sepeda kemudian turun ya, itu apa yang terjadi gitu ya. Kita akan buatkan simulasi soalnya seperti ini. Perhatikan gambar, di situ ada orang yang sedang naik sepeda dari A menuju B kemudian B menuju C. Perubahan energi apa yang terjadi pada seorang pengendara sepeda tersebut? Kita lihat opsi pilihan gandanya ya supaya lebih paham. Pada posisi A dan pada posisi dari A ke B, besar energi kinetik bertambah, energi potensial berkurang. Terjadi perubahan energi potensial menjadi energi kinetik. Yang B, pada posisi B, besar energi potensial paling kecil, energi kinetik yang paling besar. Kemudian terjadi perubahan dari energi potensial menjadi energi kinetik. Yang C, pada posisi B menuju C, besar energi potensial berkurang, energi kinetik bertambah, terjadi perubahan energi potensial menjadi energi kinetik. Atau D, pada posisi A dan C, besar energi kinetik bertambah, energi potensial bertambah, dan energinya tetap gitu ya. Oke, kita akan bahas, kita lihat ya, dari A ke B. Ini dari A ke B. Dari A itu kan bergerak ya menuju ke B ya, semakin ke atas gitu ya. Kalau ke atas itu hubungannya dengan energi potensial. Kalau bergerak hubungannya dengan energi kinetik. Jadi kalau saya menyebutkan energi gerak sama dengan energi kinetik. Kalau energi potensial itu hubungannya dengan ketinggian. Jadi semakin tinggi seseorang itu, maka itu energi potensialnya semakin tinggi. Nah, kalau dari A menuju B kan semakin tinggi, maka otomatis energi potensialnya semakin tinggi. Nah, jadi ada perubahan energi gerak tersebut kan semakin atas semakin berat gitu ya. Jadi geraknya semakin lambat kan gitu. Jadi energi kinetik atau energi geraknya semakin berkurang, energi potensialnya semakin tinggi gitu ya. Posisi A menuju B, ketika di A
semakin ke atas geraknya semakin melambat karena berat kan. Itu jadi energi kinetiknya nanti akan berkurang digantikan dengan energi potensial. Jadi energi potensial semakin naik gitu ya. Nah, dari posisi A ke B terjadi perubahan energi dari kinetik menjadi potensial. Dari gerak menjadi energi potensial gitu ya. Posisi A ke B itu energi kinetiknya berkurang. Tadi kan saya sudah mengatakan gitu ya. Ketika naik itu gerak kita itu semakin berat, semakin berat, semakin berat karena gerak kita diubah menjadi energi potensial. Energi potensialnya semakin bertambah, energi kinetik kita semakin berat untuk mengayuh, semakin geraknya semakin sedikit. Gitu ya. Jadi energi kinetiknya berkurang. Nah, ketika di posisi B maka energi potensialnya maksimum. Gitu ya. Kita tidak membutuhkan gerakan lagi ketika di atas itu gitu ya. Energi kinetiknya minimum atau nol. Nah, saat di atas itu nol, bisa dikatakan begitu. Nah, ketika kita lihat dari posisi B ke C, itu kita tidak usah mengayuh karena di situ sudah turun. Jadi ada perubahan energi dari potensial menjadi gerak atau menjadi kinetik gitu ya. Nah, posisi BC, posisi B menuju C itu energi potensial itu berkurang digantikan dengan energi kinetik. Jadi energi potensial berubah menjadi energi kinetik. Energi potensial dari atas ke bawah semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang, energi kinetiknya semakin bertambah. Jadi semakin ke bawah semakin cepat. Ya, gitu ya. Semakin ke bawah semakin cepat. Itu intinya seperti itu. Jadi jawaban yang tepat yang mana ini? Kita lihat ya. Opsi A, pada posisi dari A ke B energi kinetik bertambah, tidak ya. Ketika dari A ke B itu kan semakin melambat kita, gerak kita semakin melambat harusnya berkurang. Jadi opsi A tidak. Opsi B, posisi B besar energi potensial paling kecil. Nah, ketika di B harusnya potensialnya paling tinggi kan, karena di kedudukan paling tinggi. Energi potensial kan tergantung ketinggian gitu. Jadi B tidak mungkin. Yang C, posisi B ke C itu energi potensialnya berkurang. Betul, karena dari tinggi menuju rendah kan berarti energi potensialnya berkurang karena ketinggiannya juga berkurang. Energi kinetiknya semakin cepat atau semakin bertambah. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah opsi C. Berikutnya, perubahan energi yang terjadi pada PLTA. Kita sudah bahas di minggu-minggu kemarin. Tapi ada pertanyaan, Kak, itu ada di opsi pilihan gandanya ada energi mekaniknya, itu letaknya di mana? Oke, kemarin kita belum sampai ke situ ya. Jadi kita hanya membahas tentang energi potensial menjadi energi kinetik kemudian menjadi energi listrik. Oh, ternyata di opsi pilihan gandanya menginginkan untuk ada energi mekanik. Nah, tadi kita sudah membahas ya, energi mekanik itu energi pada perubahan pengubah energinya, mesin pengubah energinya gitu ya. Oke, kita lihat ya, kalau saya menjelaskan lewat gambar saja seperti ini. Jadi itu air itu dibendung sampai atas supaya apa? Menghasilkan energi potensial yang tinggi. Ketika di sini itu ya, ketika air akan masuk ini energi potensialnya tertinggi gitu ya. Jadi ada energi potensial, kemudian ketika kerannya dibuka airnya mengalir ke saluran itu ya. Jadi mengalir itu ada energi kinetik, ada pergerakan gitu. Jadi energi potensial dari atas tadi diubah atau mengalami perubahan menjadi energi kinetik atau energi gerak ya, mengalirnya arus air itu energi kinetik. Kemudian di sini dilihat teman-teman, ini ada turbinnya. Turbin itu fungsinya adalah untuk mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Nah, mesin sebagai mesin pengubah itu makanya disebut energi mekanik. Ya, di situ ada beberapa komponen yang memungkinkan untuk mengubah energi kinetik menjadi energi listrik ya. Di situ sama halnya dengan dinamo, mengubah energi dinamo pada sepeda itu loh teman-teman, itu ada mengubah energi kinetik menjadi listrik gitu ya. Ini sama prinsip kerjanya, sama. Jadi ini energi mekaniknya itu di turbinnya itu ya, mesinnya itu namanya energi mekanik. Nah, barulah yang terakhir itu nanti hasilnya dari perubahan energi di mesin atau energi mekaniknya diubah menjadi energi listrik. Jadi kalau kita urutkan energi potensial, energi kinetik, energi mekanik, kemudian baru energi listrik. Jadi jawaban yang tepat adalah oke. Next, berikutnya perubahan energi yang terjadi pada dinamo sepeda.
Ini juga kemarin sudah kita bahas, tapi ternyata teman-teman ada yang request kalau di situ dimasukkan energi mekaniknya di sebelah mana ya, Kak? Oke, kita akan bahas ya, kita akan bahas soal ini gitu ya. Kita lihat opsi pilihan gandanya. Di situ ada energi kimia, energi kinetik, mekanik, cahaya, kinetik, mekanik, listrik, cahaya, kimia, mekanik, energi panas, energi cahaya, atau energi kinetik, potensial, energi mekanik ada, dan yang terakhir energi cahaya gitu ya. Oke, kita akan bahas lagi untuk dinamo sepeda, letak energi mekaniknya di sebelah mana gitu ya. Ini kita lihat ya. Jadi energi mekanik di situ yang dimaksud adalah mesin pengubah energi gitu ya. Mesin pengubah energi. Kita akan lihat pertama pada dinamo sepeda itu ada dinamo dan ada lampunya gitu ya. Fungsinya hanya untuk lampu gitu. Oke, kita akan bahas yang pertama itu ketika kita mengayuh sepeda. Kalau kita mulai dari kita mengayuh sepeda nanti banyak ya. Energinya berubah banyak. Misalkan kita sendiri kan butuh makan jadi energi kimia. Berubah jadi energi gerak untuk menggerakkan pedal. Pedal kemudian masih digerakkan untuk menggerakkan roda depan. Dia roda depan digunakan untuk menggerakkan nanti lama ya. Kita potong saja. Jadi langsung saja ketika roda sepeda itu berputar, bergerak, maka ada energi kinetik ya kan. Nah, roda ini akan memutar mesin ini ya, mesin dinamo ini ya. Jadi mesin dinamo itu ada AC dinamo, kemudian magnet, kemudian ada kumparan. Nah, satu paket dari mesin dinamo ini namanya energi mekanik. Jadi energi kinetik itu akan ditransfer untuk menggerakkan mesin, artinya energi mekanik ya. Kemudian hasilnya keluarnya adalah energi listrik bentuknya DC yang dialirkan ke kabel ini. Ya. Jadi energi kinetik diubah ke mesin pengubahnya namanya energi mekanik, atau dinamonya itu namanya mesin mekanik gitu ya. Kemudian menjadi energi listrik, kemudian untuk menyalakan lampu maka jadi energi cahaya gitu ya. Jadi urut-urutannya kinetik, mekaniknya ada di setelah kinetik. Jadi energi kinetik, mekanik, listrik, cahaya. Kinetik, mekanik, listrik, baru cahaya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman paham sekarang ya. Oh, energi mekanik itu yang seperti itu. Oke, gitu. Ada lagi tentang orang yang berenang itu diminta untuk menjelaskan kembali energi mekaniknya di sebelah mana ya, gitu ya. Jadi perubahan energi yang terjadi pada orang yang melompat ke kolam renang ini sama prinsipnya dengan ketika orang naik sepeda. Tadi sama ya. Ketika kita melompat dari A menuju B, kita melompat itu ingin kita mengubah energi gerak kita menjadi energi potensial. Ya, mengubah energi gerak kita menjadi energi potensial. Ketika A melompat ke B, itu kan tinggi ya, posisi tubuh kita menjadi tinggi, lebih tinggi, paling tinggi di situ ya, di B itu ya. Jadi posisi A menuju B itu terjadi perubahan energi kinetik, artinya kita bergerak tadi melompat menuju ke posisi yang paling atas menjadi energi potensial. Jadi energi kinetik berubah menjadi energi potensial. Nah, energi potensial itu akan otomatis berubah ketika kita meluncur gitu ya. Dari B menuju C itu energi potensial yang tadi tinggi ya, di posisi tertinggi akan diubah menjadi energi kinetik. Jadi nanti hasil lompatannya jauh lebih cepat karena energi kinetiknya tinggi gitu ya. Mengubah seluruh energi potensial yang ada di B menjadi energi kinetik di C. Jadi ketika kita masuk di kolam renang itu kecepatannya lebih tinggi. Nah, itu makanya ketika ada perlombaan itu ya ada faktor di situ, semakin teman-teman bisa memanfaatkan ini perubahan energi kinetik, hukum kekalan energi ini, maka nanti akan jadi pemenang gitu ya. Semakin tinggi Anda melompat itu ya, maka semakin cepat Anda akan turun menuju ke airnya sehingga mendapatkan dorongan yang kuat ya, nanti jadi keuntungan yang lebih besar gitu. Jadi perubahan energi yang terjadi adalah kinetik menjadi potensial kemudian menjadi kinetik lagi. Ketika kita A menuju B, maka terjadi perubahan energi kinetik menjadi potensial. Kemudian ketika B menjadi C, energi potensial menjadi energi kinetik. Jadi energi kinetik, potensial, kemudian kinetik lagi. Ketika orang berenang mendapatkan gaya aksi reaksi. Nah, ini
kalau tadi saat melompat di kolam renang ya, sekarang kalau kita langsung ke dalam airnya, itu aksi reaksinya di sebelah mana? Hukum aksi reaksi itu ada di merupakan contoh aplikasi dari hukum aksi reaksi hukum Newton 3 ya, jadi aksi reaksi itu hukum Newton 3. Di situ lihat pilihan gandanya, kita lihat yang opsi A gitu ya. Gaya aksi yaitu ketika orang tersebut mendorong air dengan kaki dan tangannya ke belakang, reaksinya adalah dorongan air kepada badan orang tersebut ke depan sehingga orang tersebut bisa maju saat berenang. Yang B, gaya aksi pada orang berenang yaitu ketika badan orang tersebut mendorong ke bawah, reaksinya dorongan air kepada badan untuk orang tersebut ke atas. Atau C, gaya reaksi pada orang berenang yaitu ketika orang tersebut mendorong air dengan kaki dan tangannya ke belakang, sedangkan aksinya adalah dorongan air kepada badan orang tersebut ke depan sehingga orang tersebut bisa maju saat berenang. Atau yang D, gaya reaksi pada orang berenang yaitu ketika badan orang tersebut mendorong air ke bawah, sedangkan aksinya adalah dorongan air kepada badan tersebut ke atas. Oke, kita akan bahas gitu ya teman-teman, lewat gambar saja supaya mudah. Jadi ketika kita berenang seperti ini ya teman-teman, kita mengayuhkan tangan itu dari depan menuju belakang, kaki juga demikian. Jadi ketika mengayuh ke ini, ke belakang gitu ya. Mengapa kita mengayuhnya ke belakang? Supaya nanti, ini kan ketika mengayuh ke belakang ini ada gaya aksi kita. Jadi gaya aksi itu gaya yang duluan, baru gaya reaksi. Tidak mungkin gaya reaksi dulu kan, aksi dulu gitu ya. Ini gaya aksi ke belakang, arahnya menuju belakang, itu gaya aksi. Nah menurut hukum Newton, ya hukum Newton nanti, untuk setiap gaya aksi selalu ada reaksi yang sama besar. Jadi ketika kita menarik tangan ke belakang, itu ya mendorong tangan dan kaki ke belakang, itu ada gaya aksinya. Kemudian air akan memberikan reaksi yang sama pula gayanya, berlawanan arahnya. Jadi ketika tangan itu memberikan gaya aksi ke belakang, maka air akan memberikan dorongan ke depan. Makanya kita bisa maju saat berenang ya, bisa meluncur ke depan. Nah, ini ada gaya reaksinya. Besarnya sama dengan gaya aksi, arahnya berlawanan ya, sehingga ketika kita mendorongkan air ke belakang, tangan dan kaki akan air dan airnya itu akan mendorong ke depan sehingga kita bisa melaju gitu. Ini prinsipnya sama. Nanti teman-teman juga akan apa itu namanya, soal serupa ini adalah ketika kita bermain skateboard gitu ya. Kenapa kita harus condong ke depan saat mau melaju gitu ya? Ketika kita condong ke depan, maka kita memberikan gaya menuju ke belakang yang pada kaki. Maka reaksinya adalah skateboard akan memberikan gaya serupa yang arahnya ke depan. Gitu ya. Makanya kita bisa meluncur. Itu kalau kita meluncur ke depan. Oke, gitu ya, paham ya teman-teman. Jadi jawabannya aksinya adalah ketika kita mendorong ke belakang, reaksinya adalah air akan memberikan dorongan ke depan. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A. Ada pertanyaan berikutnya tentang timbangan seperti ini. Jarumnya pas, artinya seimbang kanan dan kiri. Ini kesimpulan yang tepat yang berdasarkan gambar apa? Ini adalah contoh dari aplikasi penggunaan apa namanya, persamaan linier ya, persamaan linier. Oke teman-teman, kalau untuk mengerjakan soal ini saya kira teman-teman juga sudah paham, kita sudah bahas berkali-kali gitu ya. Jadi caranya adalah kita buang satu persatu ya, kanan dan kiri yang sama. Misalkan ini tabungnya kita buang kanan dan kiri, ini tabungnya yang sama lagi kita buang dengan ini. Sudah tidak ada yang dibuang lagi, maka sisanya berarti dua buah kerucut itu akan sama dengan tiga balok dan satu tabung. Dua kerucut sama dengan satu tabung dan tiga balok. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D tentunya. Terdapat tiga orang yang akan memindahkan barang-barang dengan gerobak, di mana dua orang di belakang mendorong gerobak dengan gaya 300 Newton. Jadi ada tiga orang, dua orang di belakang, kemudian satu orang di depan. Yang di belakang dua orang itu masing-masing 300 Newton. Ya. Jika masa gerobak dan barangnya, jadi gerobak ada barangnya itu totalnya adalah 100 kg. Agar gerobak bisa melaju, maka orang yang di depan pada saat menarik gerobak harus menghasilkan gaya berapa?
apakah 100, 200, 300, 400, 450. Yang menjadi fokus adalah kita akan mencari dulu berat dari gerobak dan dan barangnya itu dulu ya. Jadi gerobak dan barangnya itu kan masanya 100 kg. Nah, kilogram ini belum apa? Belum belum apa itu namanya ya? Belum satuan gaya. Jadi satuan gaya itu kalau enggak gaya ya berat. Jadi kita harus cari dulu beratnya berapa. Masanya 100 gram, kilogram kita akan ubah menjadi berat. Rumus dari berat itu W. W itu massa kali gravitasi. Masanya 100 kg, gravitasi itu tetapan gravitasi itu nilainya biasanya 9,8 atau 10, teman-teman. Jadi kita pakai 10 saja itu ya. Jadi 100 kali 10. Kalau nanti teman-teman ada yang tanya, itu angka 10 dari mana? Itu tetapan gravitasi nilainya 10. Ini ya. Jadi 100 kilo kali 10 jawabannya berarti 1000 Newton. Nah, dengan 1000 Newton yang akan digerakkan tadi ada digerakkan oleh 3 orang gitu ya. A, B, C itu tenaganya si A, B, dan C itu harus lebih dari 1000 Newton kan, karena berat yang dipindahkan adalah 1000 Newton. Nah, si A dan si B itu yang di belakang itu masing-masing 300. Jadi 300 tambah 300 dan si depan itu C. Jadi 300 tambah 300 tambah C itu harus lebih dari 1000. Jadi 300 tambah 300, 600 ditambah C itu harus lebih besar dari 1000 gitu ya. Maka C-nya adalah lebih besar dari 1000 dikurangi 600. C-nya harus lebih besar dari 400. Lebih besar dari 400. Jadi opsi pilihan gandanya yang mana yang lebih besar dari 400? Maka jawaban yang tepat adalah opsi E. Pak, tolong jelaskan titik lebur atau titik didih dari air, minyak goreng, aluminium, timah, dan besi. Oke, ini sebenarnya mudah ya, teman-teman. Kalau biasanya yang umum itu ya memang empat ini harus teman-teman hafalkan itu ya. Titik didih air itu di angka 100 derajat Celcius. Ya, ketika kita memanaskan air itu suhunya itu tidak akan bertambah. Kalau sudah mendidih ya 100 derajat Celcius itu saja, tidak mungkin lebih. Ya, tidak mungkin air mendidih itu menjadi 120, tidak mungkin. Air murni itu saja yang mendidih ya, itu 100 derajat Celcius. Nah, kalau minyak goreng lebih tinggi lagi, 170 sampai 180 derajat Celcius. Jadi kalau yang ditanyakan misalkan antara air dan minyak goreng itu mendidihnya cepetan mana? Ya cepetan air. Itu ya, minyak goreng lebih lama mendidihnya. Kemudian aluminium, aluminium yang digunakan untuk panci-panci itu di kisaran 170 sampai 660 derajat Celcius gitu ya. 660 derajat Celcius. Titik didih aluminium itu 660 derajat Celcius. Lebih tinggi lagi. Kemudian kalau timah itu di 231 derajat Celcius. Kalau titik didih besi itu di angka 1538 derajat Celcius gitu ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya. Gambar bayangan yang terjadi pada cermin yang ada di pinggir jalan dan di bolongan jalan. Karena saya dapat soal seperti ini waktu ujian tahap 1. Oke, kita akan bahas. Teman-teman, gambar cermin yang ada di pinggir jalan dan di bolongan jalan itu gambarnya seperti ini, teman-teman ya. Ya, ini misalkan seperti ini. Ini pada belokan jalan seperti ini menggunakan cermin cembung. Sama dengan spion kendaraan kita. Spion kendaraan kita juga menggunakan cermin cembung. Supaya apa? Hasil bayangannya itu tegak, diperkecil dan maya. Nah, fungsinya diperkecil di situ apa? Supaya nanti daya jangkau penglihatannya, daya tangkap cermin itu akan semakin luas. Ada yang dijangkau gitu ya. Benda-benda di belakangnya itu tampak di cermin itu lebih kecil dari bentuk aslinya, maka wilayah jangkauannya lebih banyak. Nah, maka sifat bayangannya yang ditanyakan adalah berarti tegak, kan bentuknya tegak. Jadi ketika kita melihat mobil di spion itu bentuknya tegak apa terbalik? Ya tegak. Tegak gitu ya. Kemudian diperkecil dan maya. Oke, soal berikutnya saya dapat soal rumah adat yang dihuni oleh beberapa keluarga. Ingatnya hanya satu opsi yaitu A, rumah joglo, gadang panggung. Nah,
kita akan bahas rumah-rumah yang dihuni oleh beberapa keluarga dan satu keluarga ya, supaya nanti teman-teman bisa memahaminya. Kita bahas dulu rumah yang ditinggali oleh keluarga besar atau beberapa keluarga, banyak keluarga di situ. Yang pertama adalah rumah gadang dari Sumatera Barat. Nah, ini sukunya Minangkabau, rumah gadang gitu ya. Bentuknya seperti ini kalau teman-teman lihat. Rumahnya pokoknya yang dihuni beberapa keluarga besar. Untuk itu rumahnya biasanya ukurannya juga jumbo, besar. Seperti ini bentuknya rumah gadang. Itu dihuni beberapa keluarga. Nah, bisa bayangkan ya, rumah sebesar ini kalau dihuni satu keluarga saja kan pasti ya capek ya jalan-jalannya gitu ya. Oke, yang kedua adalah rumah panjang atau rumah ragdang ya. Ini di Kalimantan Barat, rumah adat ragdang ini ya seperti ini rumah, jenisnya jenis panggung tapi panjang sekali. Nah, ini juga dihuni oleh beberapa keluarga. Jadi rumah gadang sudah, rumah panjang sudah. Kemudian ada rumah betang. Rumah betang ini yang menghuni juga banyak ya. Ini di Kalimantan Tengah. Nah, sekarang kita akan lihat rumah yang dihuni keluarga saja. Contohnya rumah cuglu. Ini hanya bentuknya kecil seperti ini ya. Maksudnya biasanya umum digunakan satu keluarga saja. Kemudian rumah kebaya di Betawi, ini juga satu keluarga. Rumah tongkonan, ini juga satu keluarga. Nah, tongkonan-tongkonan gitu ya. Kemudian Honai di Papua, itu juga satu keluarga saja. Ya, nanti teman-teman kalau memahami rumah yang ditinggali satu keluarga dan banyak keluarga, nanti otomatis opsi pilihan ganjilnya juga akan tahu kira-kira seperti apa. Ya. Oke, berikutnya cermati petunjuk pembuatan salad buah yang diacak berikut. Letakkan irisan kecil-kecil buah ke dalam salad, buat saus dengan mencampur yogurt, susu kental manis dan mayones. Iris buah apel, pir, mangga, anggur, kiwi yang telah dicuci dan dikupas. Berilah taburan keju parut dan potongan ceri kecil. Siram saus ke atas irisan buah, masukkan salad buah ke dalam kulkas. Ini adalah salah satu jenis teks prosedur membuat salad ya. Oke, berarti urutan pertama itu biasanya kita lihat opsi pilihan gandanya. Dua, kalau tidak dua ya tiga gitu ya. Dua itu buat saus, atau tiga irislah buah apelnya. Tentu saja kalau membuat saus dan irislah buah apel ya buat saus dulu gitu ya. Jadi ini pasti nomor satu, irislah apel dulu. Kemudian setelah diiris, masuk di sini, letakkan irisan itu ke dalam wadah. Ya, nomor satu. Kemudian baru buat sausnya. Ya, buat saus mencampurkan yogurt, susu kental, manis dan mayones. Kemudian setelah dibuat sausnya, siram. Jadi disiramkan sausnya ke atas irisan buah. Ya. Kemudian setelah disiram baru diberikan keju parut pada atasnya dan potongan ceri kecil untuk menambah selera gitu ya. Yang terakhir baru dimasukkan ke dalam kulkas gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah 3, 1, 2, 5, 4, 6. Teks prosedur berikutnya, cermati petunjuk penggunaan kamera yang diajak berikut. Aturlah perbesaran fokus lensa kamera, bidik objek dengan menekan tombol shutter, nyalakan kamera dengan menekan tombol on off, arahkan kamera pada objek, lepaskan penutup lensa dengan hati-hati, lihatlah hasil bidikan. Jadi pertama itu pasti yang ini dulu, nyalakan kamera dulu ya kan. Nyalakan kamera kemudian buka penutupnya, penutup lensanya dibuka. Ya, kemudian yang ketiganya pasti ini. Atur perbesaran fokusnya dulu, kemudian baru mengarahkan kamera ke objek ya, kemudian baru dibidik atau ditembak ya objeknya, kemudian yang terakhir lihat hasilnya. Jadi urutan yang tepat adalah 3, 5, 1, 4, 2, 6. Teks prosedur berikutnya, ada yang pertanyaan tentang penggunaan pelubang kertas. Di situ ada empat yang disajikan. Yang pertama, ambil kertas kemudian lipat melintang dengan ukuran sama. Posisikan bekas garis melintang tepat pada gambar anak panah yang tersedia.
buka lipatan tersebut lalu diselipkan ke lubang kertas, tekan alat pelubang kertas sampai kertas dipastikan berlubang. Jadi kalau teman-teman tidak bisa ini berarti tidak pernah menggunakan pelubang kertas gitu ya. Yang pertama, jadi urutan pertama itu ambil kertas ya, ambil kertas kemudian dilipat dulu melintang, nanti ada bekas lipatannya garisnya gitu ya. Kemudian setelah itu ini buka lipatan tersebut, selipan ke pelubang kertas, posisikan bekas garis melintang tepat pada gambar anak panah yang tersedia, baru ditekan pelubangnya. Jadi urutan yang tepat adalah 1, 3, 2, 4. Teks prosedur berikutnya, membuat lem kertas. Aduk tapioka dengan air menjadi adonan, rebus adonan sampai diaduk, sambil diaduk ya, sambal itu apa itu, sambil diaduk ya. Larutkan tapioka dan air dalam sebuah panci, tunggu sampai dingin dan siap digunakan. Berarti kalau tunggu sampai dingin siap digunakan itu pasti nomor terakhir gitu ya. Angkat panci jika adonan sudah mengental. Jadi nomor 4 itu pasti terakhir. Kalau tidak opsi B ya D gitu aja. Berarti awalnya harus 3 ya. Larutkan tapioka dan air dalam panci. Ya, kemudian ini aduk tapioka dan air menjadi adonan. Kemudian direbus adonannya. Setelah direbus baru diangkat ya. Adonannya jadi mengental, baru kemudian yang terakhir tunggu sampai dingin dan siap digunakan. Jadi urutan yang tepat adalah 3 1 2 5 4. Oke, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kali ini. Semoga untuk pembahasan kali ini bermanfaat untuk teman-teman dan membantu teman-teman untuk lolos di tahap 2. Saya doakan semuanya pecinta Daring My Channel lolos P3K baik tahap 1, tahap 2, tahap 3. Bagi teman-teman yang sudah lolos di tahap 1, saya ucapkan selamat. Bagi yang masih berjuang untuk tahap 2, jangan khawatir, kita akan tetap bantu memberikan materi-materi pembelajaran untuk persiapan tahap 2. Sebagaimana kita kemarin juga membantu teman-teman untuk mempersiapkan tes seleksi di tahap 1 gitu ya, sampai ke FR-FR-nya. Maka kita fokusnya ke FR aja teman-teman ya. FR-nya seperti itu, teman-teman tinggal carikan literasi apa yang sudah dikeluarkan di Daring My Channel. Itu soal-soal aslinya banyak sekali gitu ya. Nah kalau seandainya tidak terlalu sama, karena memang yang curhat itu agak lupa opsi pilihan gandanya, kadang soalnya hanya sedikit yang diingat gitu ya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.